Baik, kalau pun mereka sembah berhala, contoh. Itu kan syirik juga tu. Kalau kata, kalau macam tu berlaku. Kalau baca sejarah, sirah pada Datuk Nabi, kita akan tengok. Luar biasa. Abdul Muttalib tidak pernah minum arak sepanjang hidup dia. Dalam keadaan bangsa Arab waktu itu terkenal dengan arak yang meluasa dan dia tidak minum arak. Walau sekali seumur hidup. Dan ada datuk-datuk Nabi yang tak pernah pun sembah berhala. Walaupun kaum mereka menyembah berhala, mereka tak sekali pun menyembah berhala. Ada? Baik, kalau sembah berhala juga, nampak macam mana? Kita kata yang sembah berhala tadi, mereka berada pada zaman fatrah. Dan kalau ahli fatrah, tak masuk syurga. Tapi yang kuatnya kata Maulana Syekh Yusri, mereka adalah kutubuz zaman. Ketua wali pada zaman tersebut adalah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Terima kasih kepada Saudara Zahid, para guru, para asatizah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali pengajian bagi kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyati Sirah An-Nabawiyah. Kita masuk pada bab pada menyatakan nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, datuk pemurah. Ayahnya Hashim rupanya sungguh indah. Anak Abdu Manaf namanya Mughirah. Jadi kita sampai di situ. Dan saya telah sebut alif lam pada Al-Manaf dibuang. Nah, Abdu Manaf. Terus Abdul Manaf, Manaf ni daripada inafah dengan makna al-ulu atau irtifa', dengan makna tinggi, kedudukan. Dan nama Abdul Manaf ialah Mughirah. Nama Abdul Manaf ialah Mughirah. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, anak Qusay, ibni Qusay. Qusay Zaid nama sebenarnya, anak Qusay Zaid nama sebenarnya, ataupun anak Qusay Zaid nama sebenarnya. Zaid adalah nama kepada Qusay. Qusay adalah gelar beliau. Qusay adalah gelar kepada Sayyiduna Zaid, iaitu datuk nenek moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra hakim yang digelar kilab ia. Dan dia anak kepada hakim yang digelar dengan kilab. Jadi Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Ibni Kilab. Jadi yang kita nak hafal namanya tadi sebaiknya diletak dalam kurungan. Tak dalam kurungan. Sayyiduna Muhammad ya dalam kurungan.
Ibnu Abdillah dalam kurungan, Ibnu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dalam kurungan, Hashim dalam kurungan, Abdu Manaf, Abdi Manaf dalam kurungan, Qusay dalam kurungan, Kilab dalam kurungan. Kalau sebut Hakim boleh tak? Boleh dalam masalah, tapi yang dia lebih dikenal dengan Kilab. Dan Kilab dinamakan dan dilakapkan atau digelar beliau dengan Kilab kerana li'annahu kana yukalibul a'da fil harbi. Yukalibul a'da fil harbi dengan makna mengalahkan, ai muqawamatul a'da fil harb. Muqawamah al-a'da fil harb, iaitu dengan maksud mengalahkan musuh di dalam peperangan. Di banyak mengalahkan musuh dalam peperangan, maka dia digelar dengan Kilab. Yani, jadi kalb di situ adalah dengan makna yukalib, iaitu dengan makna mengalahkan. Dan sebahagian mengatakan li'annahu kana yuhibbu sayda, beliau menyukai. Itu pandangan kedua, Sayyidina Hakim ini suka berburu dan dia ada banyak anjing. Dia akan berburu, dia akan bawa anjing-anjing buruannya bersama dengannya, maka digelar dia dengan Kilab. Ini hadza masyhur, yang masyhurnya yang kedua itu, iaitu digelar Kilab kerana beliau suka berburu dan di dalam perburuannya dibawa bersama dengan anjing perburuan yang banyak, maka digelar dengan dia Kilab. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Tamam. Ibni Murrah, anak Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ibn, saya baca ibn tu untuk mudahkan dia punya bait tersebut. Anak Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay, anak Ghalib, jangan lupa wahai Ukhay. Ukhay ini tasghir kepada akhi, iaitu saudaraku yang tercinta maksudnya. Jadi anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay maksudnya. Anak Murrah ibn Ka'ab, yakni anak Ka'ab ibn Lu'ay, anak lelaki kepada Lu'ay. Ini semua keturunannya. Batu datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ibn Murrah, ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Ini Ka'ab ibni Lu'ay. Tamam. Dan kemudian Lu'ay adalah anak kepada Ghalib, anak Ghalib. Yani ibn Ghalib. Anak Ghalib ibn Fahr, ibn Fihr, minta maaf. Bapanya Quraisy digelar Fihrin ia, dengan dia Quraisy dinisbah padanya. Jadi para ulama mengatakan Fihr ini gelaran kepada Sayyidina Fihr bin Malik, ini dinisbahkan kepada beliau dengan Quraisy. Nama beliau Fihr, gelaran beliau Quraisy. Ada banyak sebab kenapa dinamakan beliau dengan Quraisy. Anak kata ada pandangan menyebutkan bahawa beliau pernah ke laut dan kemudian kapal mereka diganggu oleh Qirsh. Qirsh ini ikan jerung. Qirsh. Jadi beliau turun ke dalam laut dan berlawan dengan ikan tersebut dan dibawa pulang kepala ikan teri. Besar katanya. Dibawa balik kepala ikan yu tu, kepala ikan jerung tadi, dibawa balik dan digelar beliau dengan Quraisy. Dan itu sebagai ibarah kepada, isyarah kepada penguasaan mereka di darat dan juga di lautan. Dan di laut juga maksudnya wilayah mereka melangkumi lautan sekali. Karena yang paling kuat dalam laut diibarahkan dengan ikan yu atau ikan jerung putih. Ada sebahagian sebut macam tu pandangan. Lalu digelar dia dengan Quraisy. Jadi Quraisy digelar pada siapa? Pada Fihr. Ini datuk Nabi kita Muhammad. Dan Fihr maksudnya adalah al-hajarut tawil, hajar yang batu panjang dipanggil.
dan beliau digelar dengan Quraisy. Dan sesiapa yang keluar daripada keturunan Fihr, maka dia adalah Qurasyi. Yang ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dan selain daripada Al-Imam Al-Baihaqi, bahawa Quraisy itu adalah Fihr. Lalu disebut faman lam yaliduhu Fihr bin Malik falaysa biqurasyi. Dan siapa yang tidak dilahirkan daripada keturunan Fihr bin Malik, maka dia bukan Quraisy. Jadi kalau pandangan Imam Baihaqi, dan selain daripada Imam Baihaqi ada yang berpandangan nak dapat keturunan Quraisy itu mesti daripada keturunan Fihr bin Malik. Manakala Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa Quraisy itu adalah anak-anak Nadr bin Kinanah. Nadr bin Kinanah. Bukan hanya daripada keturunan Fihr. Jadi fa kullu auladi Nadr bin Kinanah fahum Quraisy, Qurasyi. Jadi bukan hanya terhenti pada keturunan Fihr sahaja. Nanti di mana Nadr bin Kinanah? Ni di bawah ia dah. Karena Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Karena Nadr ada anak banyak lagi. Dia ada 4 orang, 5 orang anak. Nah, Nadr selain daripada Malik ada lagi anak dia yang apa ni, yang lain. Maka kata para kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, daripada Nadr inilah terpecahnya ataupun keluarnya keturunan Quraisy, bukan daripada Fihr. Boleh faham ni? Nampak? Baik. Bapanya Quraisy digelar Fihrin ia, dengan dia Quraisy dinisbah padanya. Jadi kita baca balik. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Fihr ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr, nah ibni Kinanah, ayahnya Kinanah, ibnu Malik bin Nadri wajah cemerlang, ayahnya Kinanah barakah terbilang. Jadi barakahnya sangat banyak. Kinanah ini barakah dengan makna al-qairul kathir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi daripada Kinanah ini barakahnya luar biasa. Kenapa barakahnya luar biasa? Karena dari keturunannya terbitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua datuk Nabi ini wajah mereka sangat tampan. Karena Nabi berpindah daripada tulang sulbi ke tulang sulbi. Masuk ke rahim seorang wanita, kemudian lahir anak lelaki, Nabi berada dalam tulang sulbi tersebut. Dan berpindah-berpindah. Dan kesemua yang Nabi ada menyebabkan wajah mereka menjadi cemerlang, menjadi indah. Segak. Datuk-datuk Nabi semuanya segak-segak. Dan keluarga Kinanah ni besar. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak di kalangan muhajirin, golongan muhajirun di kalangan para sahabat adalah di kalangan keturunan Kinanah. Dan ramainya yang di kalangan mukminun yang keluar daripada keturunan Kinanah. Ini menunjukkan kepada kemuliaan dan barokahnya yang luar biasa. Ayahnya Khuzaimah pemimpin budiman, dengan millah Ibrahim dia beriman. Jadi Kinanah ibnu Khuzaimah, ibni Khuzaimah. Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah. Jadi Khuzaimah ini adalah merupakan pemimpin agung yang beriman dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
ya, agama Hanif. Saya tidak syarahkan panjang lebar apa ni tentang cerita keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datuk-datuk Nabi. Ada ulama yang tulis khusus apa ni kitab syarahan tentang datuk-datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti kalau syarahan kitab ni dikeluarkan, kita akan syarahkan dengan tidak terlalu panjanglah, maksudnya nama-nama datuk-datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembaca. Jadi akan baca dan tengok siapa datuk Nabi ini, sejarahnya bagaimana, namanya nama, maknanya apa. Kalau apa ni dinyatakan oleh para syurah. Ayahnya Mudrikah datuk. Ya, betul. Ada. Ayahnya Mudrikah datuknya Nabimu. Kunyahnya Abu Huzail. Kunyahnya Abu Huzail, namanya Amru. Kunyahnya Abu Huzail, namanya Amru. Jadi Mudrikah kunyahnya adalah Abu Huzail dan namanya Amru. Jadi ambil yang terkenal namanya Mudrikah. Ayah Mudrikah Ilyas, nama diberi insan mulia indah budi pekerti. Ini ayah kepada Mudrikah ialah Ilyas. Nah, Mudar ayahnya wajah cantik berseri, putih kemerahan gelaran diberi. Itu dinamakan dengan Mudar. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat cantik wajahnya, putih kemerah-merahan, dan digelarkan dia dengan Mudar. Ini datuk Nabi yang seterusnya. Ayah Mudar Nizar tiada, ayah Mudar Nizar tiada dalang ganti, wajah bercahaya faridu asrihi. Faridu asrihi maksudnya tidak ada misalnya. Karena nazar maknanya adalah faridu asrih, yang tidak ada bandingannya. Dan ketika mana dia dilahirkan, ayahnya yaitu Ma'ad, Sayyidina Ma'ad ayah kepada Nizar, dibuat kenuri, kenuri besar hampir 100 ekor unta kalau tidak salah, dijamu kepada Quraisy dan juga bangsa Arab untuk makan kenuri kegembiraan kelahiran Nizar. Maka bila ditanya, kata ni besar ni kenuri ni, buat ni untuk apa ni? Dia kata hadza nazr. Nah, hadza nazr. Ini adalah nazr, maksudnya masih sedikit, maksudnya kalau dibandingkan dengan budak ini punya kelebihan. Maksudnya dibandingkan dengan anaknya Nizar yang dilakukan tadi masih sedikit, maka dipanggil nazr. Dipanggil sedikit, maksudnya sesuatu yang tak banyak. Nah, dipanggil dengan nazr. Jadi nama saya juga daripada situ, nazr. Boleh. Jadi Mudar, ayah Mudar Nizar tiada galang ganti, wajah bercahaya faridu asrihi. Ma'ad ayah Nizar insan yang mulia, nak dibunuh raja dihalang Armia. Jadi Ma'ad adalah salah seorang daripada datuk Nabi kita Muhammad yang pernah nak dibunuh oleh seorang raja lalu dihalang oleh Armia. Siapa Armia? Armia ialah salah seorang Nabi Allah pada ketika itu. Namanya Nabi Armia. Nabi Armia, kenapa dia menghalang raja ni untuk bunuh Ma'ad? Kenapa raja ni nak bunuh Ma'ad? Karena raja ni tahu daripada Ma'ad inilah akan keluar Nabi akhir zaman. Maka Nabi Armia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Ma'ad. Nah, dibawa Ma'ad bersama dengan beliau. Nah, dielakkan daripada dibunuh. Ini maknanya keturunan Nabi Sayyidina Ma'ad ini telah mempunyai hubungan dengan para Nabi yang terdahulu sekian lama. Nak dibunuh raja dihalang Armia. Ayahnya Adnan pembawa nasab mulia, hingganya ijma' para alim ulama. Jadi ijma' para alim ulama, khususnya ulama nasab,
bahawa keturunan Nabi secara ijma'nya sepakat sampai kepada Adnan. Setelah Adnan berlaku khilaf banyak. Daripada Adnan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim berlaku khilaf yang sangat besar. Dan daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Allah Adam alaihi salam juga khilafnya sangat besar. Jadi pada itu Nabi mengatakan kazaban nasabun. Kazaban nasabun dengan makna qata'an nasabun. Maksudnya akan berlaku kesilapan yang banyak dilakukan oleh penyusun nasab. Karena apa? Karena terlalu panjang dia punya sanad keturunan tadi. Tapi maklum bahawa Nabi adalah keturunan Sayyidina Ibrahim. Jadi boleh jadi tak ada seorang dia tahu dia keturunan Nabi tapi sanad dia nak sambung tu tak erti. Tapi diketahui dia keturunan Nabi. Ya ada. Seperti mana Nabi SAW mengetahui bahawa dan diketahui Nabi adalah keturunan Nabi Allah Ismail dengan Ibrahim. Tapi yang pasti sanad keturunan sampai ke Adnan. Dari Adnan nak sambung ke Nabi Ibrahim, lalu beberapa orang tu itu berlaku pula khilaf pada waktu tersebut. Tapi adakah sambung ke tidak? Ya sambung. Cuma berlaku khilaf yang banyak. Nah, itu kerana Nabi kata kazaban nasabun. Jadi sampai ke Adnan tu ittifaq. Yang ini disebut sendiri oleh Nabi. Jadi kalau kita baca balik, nak tengok nama mana yang kita nak kena hafal. Karena menghafal nama Nabi ini, ini amalan Maulana Syekh Yusri Hafizahullah kepada para muridin. Selepas hadrah sepatutnya dibaca nama Nabi dengan keturunan Nabi sampai kepada Sayyidina Adnan. Dan ini adalah tujuannya untuk menjaga umat ini daripada tergelincir pada akhir zaman ini. Anda menyebut nama-nama kutub-kutub zaman. Anda Maulana Syekh Yusri berpandangan kesemua datuk Nabi adalah kutubuz zaman. Mereka adalah ketua para wali pada zaman mereka. Walaupun mereka bukan Nabi. Sayyidina Adnan contohnya hidup pada zaman Nabi Isa, Musa. Sayyidina Adnan hidup pada zaman Nabi Musa. Dan Sayyidina Ma'ad hidup pada zaman Nabi ini Armia. Dan sebagian kata Nabi Isa pun ada pernah bertemu. Dan Sayyidina Adnan pernah disembunyikan. Nah, dia pernah disembunyikan juga daripada kejahatan Fir'aun pada waktu tersebut. Karena beliau hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebut nama mereka tadi akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu ada sebahagian ulama khilaf kata mereka menyebutkan berlakunya syirik dalam apa ni datuk-datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam orang panggil sejak daripada mana? Kalau kata daripada zaman Ma'ad dengan Adnan, mereka ini adalah muwahhidun. Orang yang mentauhidkan Allah dengan jalan agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan orang pertama yang membawa kekufuran ke tanah Arab ni adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang membawa ajaran syirik. Jadi apa ni Sayyidina Ma'ad dan Sayyidina Adnan kedua-duanya pada zaman Nabi Musa. Katanya maksud mereka pun zaman Nabi Musa juga. Ataupun fatrah. Sebagai khilaf fatrah di antara zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dan siapa yang mula bawa berhala masuk ke tanah Amr bin Luhai. Itu kata Nabi SAW. Amr bin Luhai dibakar dalam neraka Allah kerana dia ini adalah orang pertama yang membawa syirik ke dalam bumi Arab. Dia bawa berhala. Dia pergi ke Syam. Dia tengok orang Syam sembah berhala. Dia kata elok juga kalau bawa balik ni. Lalu dia bawa balik. Pergi minta dekat raja di sana. Kata saya nak bawa balik berhala di sana. Untuk disembah oleh orang-orang Arab. Lalu dia bawa balik dan kemudian disembah.
Dan berhala-berhala ni pecah pada zaman Nabi SAW. Ada sebahagiannya nanti kalau apa ni, mungkin kita akan jumpa juga nanti dalam kitab, tapi bukan patrah ni lah, yang baik-baik yang keberapa orang. Dan cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW mengutuskan para sahabat untuk memecahkan berhala waktu ketika pembukaan kota Makkah dan seumpamanya. Antara Sayyidina Khalid diutus untuk pecahkan satu berhala. Ya, Nabi SAW bagi pedang kepada Sayyidina Khalid. Dan memang sebenarnya berlaku pertempuran di antara Sayyidina Khalid dengan jin ataupun syaitan yang memegang berhala tersebut. Tapi kalahlah. Sayyidina Khalid pergi tu, syaitan tu keluar awal lagi. Bukannya pergi perang pun tak pun. Sayyidina Khalid mai tu, datang tu keluar dah. Keluar dah. Dan dilihat depan mata, mereka nampak rupa berhala tu yang disembah tadi. Dan dibunuh oleh Sayyidina Khalid. Nabi buat kata dia dibunuh oleh Sayyidina Khalid. Sekarang para sahabat Nabi, Nabi hantar semua. Kira nak boleh pecahkan berhala tadi bukan cara-cara orang. Sebab dia ribuan tahun disembah, maka jin tu jadi kuat. Sayyidina Khalid pergi seorang. Kata orang ramai-ramai. Dia bang. Keluar kata, keluar. Dia kata, mati. Dan katanya berlaku juga sedikit pertentangan dan kemudian maksudnya mati. Kalau tak salah saya, dalam disebut dibunuh. Dan ada yang dilihat keluar daripada berhala tu lari tu. Jadi apa ni, ketakutan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini yang sampai kepada Adnan ni tidak berlaku khilaf maksudnya. Jadi kita baca balik Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Abdul Muttalib. Jangan macam Ibnu lah. Ibni. Muhammad Ibnu Abdullah. Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab Ibni Murrah Ibni Ka'ab Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Fihr Ibni Malik Ibni Nadr Ibni Kinanah Ibni Quzaimah Ibni Mudrikah Ibni Ilyas Ibni Mudar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Sampai situ boleh? Nah, jadi mana nama yang saya sebut tadi ni boleh diletakkan dalam kurungan untuk dihafal. Faham? Nanti kalau keluar syarahan kita, boleh kita letakkan sejarah yang senang untuk dilihat. Dan boleh letak lagi sejarah Nabi kita Muhammad, keturunan ibunya. Ini kalau dalam kitab Syekh Yusri, di belakang sekali disebut. Nah ni. Jadi dibaca sepatutnya, dibaca ni. Setiap Jumaat kena baca sepatutnya. Jadi kalau contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nasabu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibni Abdullah. ابن عبد المطلب اسمه شيبة الحم ابن هاشم اسمه عمرو دفين غزة panjang. Jadi tiap-tiap hari dengar tu maksudnya Abd al-Muttalib namanya Syaibatul Ham, Hashim namanya Amr, ditanam atau dikebumikan beliau di Ghazah. Itu Nabi kita di Ghazah, no? Hashim. Jadi bukan di, minta maaf saya silap, malam saya kata di sebelah Sayyidina Ibrahim. Tak. Beliau ditanam atau dikebumikan di Ghazah. Di bumi Ghazah sekarang ni. Yang diserang oleh Yahudi. La'natullah. Jadi semoga Allah Ta'ala dengan barakah Sayyidina Hashim akan diselamatkan bumi Ghazah, insyaAllah. Amin. Ibni Abdi Manaf. Ismuhu Mughirah. Ibni Qusay. Ismuhu Zaid. Ibni Kilab. Ismuhu Hakim. Ibni Murrah. Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, wahuwa Quraysh, Ibni Malik, Ibni Nadr, li nadarati wajhih, karena cantik, Ibni Kinanah, Ibni Quzaimah, Ibni Mudrikah, wasmuhu Amir, ha? Mudrikah, ismuhu Amir, itu saya dah sebut. Sini saya sebut namanya Amr, ha? Kunyahnya Abu Huzail, namanya Amr. Sebagai ulama kata namanya Amir. Ha. Jadi belakang khilaf.
Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Ma'ad, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Tamam. Kalau sebelah ibu Nabi, sebelah ibu Nabi Sayyidina Muhammad Ibnu Abdil Ibni Sayyidina Muhammad Ibnu Aminah bintu Wahbin Ibni Abdi Manaf Ibni Zuhrah Ibni Kilab. Jadi bertemu di Kilab. Nah, Nabi dengan Sayyidina ibu Nabi dengan ayah Nabi, keturunan mereka bertemu di Sayyiduna Kilab. Bukan Abdi Manaf. Abdi Manaf di situ bukan Abdu Manaf, datuknya Nabi. Dia kalau kata Nabi Muhammad, Muhammad Ibnu Abdillah Ibni Abdil Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf. Ini nombor lima. Nombor empat lah maksudnya. Nabi sampai ke Abdi Manaf ni melalui tiga orang. Kalau Sayyidatina Aminah, Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf, datuknya Abdi Manaf, Ibni Zuhrah, nah Ibni Zuhrah Ibni Kilab. Jadi Kilab ada dua orang, ada anaknya. Yang pertama namanya Qusay, datuk Nabi. Yang kedua namanya Zuhrah, datuknya Sayyidatina Aminah. Jadi mereka bertemu di Kilab. Boleh faham ni? Kalau ada papan putih kita tulis. Tapi rasanya nampak kot. Senang. Ya? Ada papan putih? Ambil. Jadi cuba apa yang tengok dalam sehari ni nama Nabi. Nah ya. Saya itu Amirul. Insya-Allah. Arif billah, Quran boleh apa 30 juzuk. Dah arif billah kan. Apa yang kau? Belum ni, sampai dah nama Nabi. Nampak apa? Sampai ke Adnan. Kau sampai ke Adam tu. Ni Adam apa dah? Ha? Tak, apa nama hai? Baik. Tengok anak para ulama, kalau ketika tulis nama Nabi, kita kalau nak tulis nasab Nabi, jangan tulis Muhammad Ibnu Abdillah. Turunan Nabi dia akan tulis Muhammad di sini. Sayyiduna Muhammad di atas sekali. Kemudian baru turun bawah. Seolah-olah semuanya daripada Nabi, bukan Nabi daripada mereka. Faham? Kemudian Nabi SAW, berapa ramai anak-anak bangga dengan datuknya. Faham? Tapi datuk-datuk Nabi berbangga dengan Nabi. Semua datuk kita ni akan bangga dengan datuk kita. Okay? Datuk saya fulan, datuk saya fulan. Tak, Nabi sahaja, datuk-datuknya bangga. Cucu saya Nabi Muhammad. Dan Nabi tak perlu sebut dia pun. Sayyiduna Muhammad. Ada dua. Kalau sebelah bapa, Ibnu Abdillah. Sebelah ibu, Aminah. Ya Abdillah, Ibni Abdil Muttalib. Ibni Hashim. Ibni Ibni Usai. Aminah binti Wahbin binti Abdi Manaf binti Zuhrah. Kedua-dua ni bertemu di
kilat. Hai, temu di sini. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Sayyiduna Muhammad ibni Aminah binti Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Jadi Sayyiduna Kilab ada anak namanya Zuhrah, ada anak namanya Qusay. Ha. Abdi Manaf di sini bukan Abdi Manaf di sini. Orang yang tak sama. Anak Abdi Manaf ni adalah anak Qusay. Dan Abdi Manaf ni pula anak kepada Zuhrah. Boleh? Jadi ingat. Kat bawah tak ada dia. Banyak. Kilab Ibni Murrah. Ha, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay. Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Ibni Malik, Ibni Nadr. Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah. Ibni Mudrikah. Ibni Ilyas, Ibni Mudar. Ibni Nizar, Ibni Ma'ad. Ibni Adnan. Tamam. Tak ada yang jarang orang pun nama anak dia nama Qusay. Saya dapat anak pun nama Qusay. Masya-Allah. Tak ibu Kilab. Tak ibu nama anak Kilab pula. Kilab ni nama Datuk Nabi kan, tak ibu nama Hakim. Tu Datuk Nabi namanya Hakim, gelarnya Kilab. Tak ibu nama Kilab pula, dia orang kampung panggil. Anjir dia panggil lagi. Kan? Bu. Bu nama Hakim, bu nama Abdul dah. Yang bu dia punya gelar dia, Qusay. Ha. Qusay ibni Kilab. Boleh. Baik. Dan daripada Adnan menuju kepada apa ni, Sayyidina Ismail berlaku khilaf. Ha, ni saya baca juga daripada pandangan saya, tak sebut dalam kitab saya ni. Kerana ni antara bab yang paling susah sekali saya nak tulis. Ini ambil masa sampai berjam-jam nak tulis. Kenapa? Nengat senang kan nak sambung nama. Lepas tu nak bagi sama belakang. Susah. Try buat tengok sendiri. Ya. Saya nak sambung nama belakang tu. Ayahnya Mudrikah, datuknya Nabimu. Kunyahnya Abu. Kunyahnya Abu Huzail. Namanya Amru. Ayah Mudrikah, Ilyas nama diberi. Insan mulia, indah budi, pekerti. Jadi belakang tu yang walaupun saya letak tu untuk penyempurna bait, penyempurna rangkap, tetapi kena ada kaitan juga dengan nama orang tadi. Maksudnya tak boleh reka-reka. Memang dia sungguh pun memang indah budi pekerti dia. Memang disebut dalam sejarah. Memang orangnya akhlaknya mulia. Mudar ayahnya wajah cantik berseri. Putih kemerahan gelaran diberi. Putih kemerahan maksudnya apa dia? Digelar dengan apa ni? Ada punya dalam kitab disebut. Mana untuk mudar? Putih kemerahan gelaran diberi. Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr lagi ibni Kinanah ibni Khuzaimah, ibni Mudrikah, na'am. Ha, kemudian ibni Mudar. Ha, ibni Mudar, ibni Ilyas. Eh? Ibni Ilyas, Mudrikah ibni Ilyas, Ilyas ibni Mudar. Ada dalam riwayat sebut Nabi kata, ada hadis Nabi kata, nak, la tasubbu Ilyas fa innahu kana mu'minan. Jangan kamu mencela Ilyas kerana Ilyas adalah mukmin, Nabi kata. Dan dikatakan didengar daripada tulang sulbi Ilyas waktu ketika beliau sedang apa ni fi sulbihi talbiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Waktu dia buat haji, Ilyas, Sayyidina Ilyas ni waktu dia buat haji, didengar di tulang sulbi tadi Nabi bertalbiyah. Bukan dia talbiyah. Waktu duduk berjalan tu dengar labbaik Allahumma labbaik urut cari siapa dia ni. Punya ni duduk dekat tulang sulbi dia. Siapa dia yang talbiyah tu? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut di dalam kitab Al-Imam As-Suhaili rahimahullahu taala. Ha? Dalam kitab Raudul Unuf. Karamah sah. Masya-Allah. Dan Mudar, nah dengan apa ni Mudar ni adalah ayah kepada Ilyas.
dan dia digelar dengan disebut dengan nama mudhar. Kenapa? Li'annahu kana yuhibbu syurban labani al-madir. Dia suka makan susu yang pas, susu masam. Dia panggil labanil madir ay hamid, yakni susu masam, maka digelar dia dengan mudhar. Karena dia laban madir, maka digelar dia mudhar. Sebagian mengatakan dinamakan dia dengan putih kemerah-merahan karena disebut dia dengan mudharul hamra. Itu dia namakan dia dengan putih kemerah-merahan. Mudharul hamra. Itu yang maksud putih kemerah-merahan tadi gelarannya. Weh. Banyak sebenarnya kalau nak baca ni, masya-Allah, datuk-datuk Nabi kalau nak cerita ya, perlu kepada ni. Orang panggil apa, majlis khusus lah tu. Kita nak baca banyak lagi. Ha, cukup kita tahu dulu nama dan hafal dulu namanya, insyaAllah nanti akan dibahaskan satu persatu, insyaAllah. Dan kemudian tadi kita sebut ayah mudhar nizar tiada galang ganti, wajah bercahaya farid wa asrihi. Ma'at ayah nizar insan yang mulia, nak dibunuh, ha, nak dibunuh raja dihalang armia. Raja mana yang nak bunuh Nabi, nak bunuh Sayyidina Ma'ad? Bukhtu Nassar. Nah, Bukhtu Nassar. Jadi Bukhtu Nassar ialah raja yang datang pada waktu tersebut. Ini kata Imam Mawardi. Datang ke negara Arab pada waktu tersebut. Lalu beliau, Bukhtu Nassar datang untuk membunuh Ma'ad. Lalu dihalang oleh salah seorang Nabi Bani Israel. Nabi ni larang. Nabi kata bi anna nubuwwata fi waladihi. Ha, Nabi kata bi anna nubuwwata fi waladihi, maksudnya anak Nabi, Nabi Muhammad ini akan lahir daripada keturunannya Nabi Ma'ad ini. Maka Bukhtu Nassar terhenti, tak mau bunuh waktu tu. Terus dia tak jadi bunuh dan memuliakan Ma'ad. Kata Suhaili, Al-Imam Suhaili menyebut auhallahu ila armiya ihmilhu 'ala al-buraq ila ardil Iraq. Fa inni mukhrijun min sulbihi nabiyan ismuhu Muhammad. Fa hamalahu ma'ahu wa huwa ibnu sintai 10 sanah fa kana ma'a bani Israil hatta kabura wa tazawwaja imra'atan ismuha Mu'anah wa qila Mahmul Adnan wal akthar 'ala al awwal. Jadi Armiya tadi ni, Armiya ni Nabi Armiya diutuskan wahyu oleh Allah. Allah Ta'ala kata bawalah Ma'ad ini bersama dengan kamu ke negeri Iraq, menaiki Buraq. Jadi Ma'ad pernah naik Buraq bersama dengan Nabi Armiya sampai ke Iraq. Dan Allah Ta'ala kata fa inni mukhrijun min sulbihi nabiyan, nah, ismuhu Muhammad. Aku akan keluarkan daripada keturunan Ma'ad ini anak cucunya yang seorang yang namanya Muhammad, Nabi akhir zaman. Maka dibawa beliau, dan waktu itu Sayyidina Ma'ad umurnya 12 tahun. Dan dia membesar bersama dengan Bani Israel. Dan kemudian berkahwin dengan salah seorang wanita mereka yang namanya Mu'anah. Namanya Mu'anah. Sebahagian pandangan kata yang dibawa bersama dengan Armiya adalah Sayyidina Adnan. Adnan yang dibawa bersama dengan apa ni Armiya. Bukannya Sayyidina Ma'ad. Tapi wal aksar alal awal. Iaitu pandangan yang kata bawa dengan buruk tadi adalah Ma'ad, bukannya Adnan. Jadi Adnan ibnu Udad. Kalau disambung lagi, Adnan ibnu Udad. Adnan ibni Udad, ibni Muqawwam, ibni Nahur. Lagi ibni Tayrah. Nahur ibni Tayrah, ibni Ya'rub, ibni Yasjub. Ibni Yasjub. Ya'rub ibni Yasjub, ibni Nabit, ibni Ismail, ibni Ibrahim. Ha, ni kalau boleh hafal sampai situ, kira bila orang sauni ya, apa tu? No? Ha.
Dia sebut nama tu, masya-Allah. Kemudian daripada Nabi Ibrahim, Ibrahim Al-Qalil Ibnu Tarah. Tarah yakni Azar. Ini pandangan Imam Iraqi. Maroki kata Tarah dengan Azar orang yang sama. Bagi ulama tidak setuju. Tarah, Tarah, Azar, Azar. Azar bukan ayah Nabi Ibrahim. Azar adalah bapa saudara Nabi Ibrahim, bukan ayah beliau. Tapi Syekh apa ni Imam Iraqi berpegang dengan pandangan Tarah adalah Azar. Orang yang sama. Ibni Nahur. Jadi Nahur yang keseterusnya ni bukan Nahur yang tadi. Kalau ingatlah. Dan Nahur mana Allah lah tahu. Nahur tadi ni. Tadi ada sebut dah Nahur. Nahur tadi bukan Nahur ni. Ni Nahur yang seterusnya ni adalah moyang kepada datuk kepada Nabi Ibrahim. Nahur ibni Syaruh. Syaruh ibni Arghu. Arghu ibnu Fal ibni Falih. Nah, ibni Falih. Dan Imam Nawawi mendabitkan nama Syaruh dengan bukan Syaruh, Syaruh Rin. Dan Munawi, Al-Imamul Munawi yang meletakkan dengan Syaruh dengan hak. Al-Imam Hafiz Ibn Hajar letak pula dengan Syaruh, bukan Sin, Shin. Ini nama-nama ajam. Ibn Syaruh. Bukan Syaruhan, Syaruh. Ibn Syalikh. Ibn Arfakhshaz. Ibn Sam, Ibn Nuh. Arfakhshaz, kalau tidak salah kita lah, disebut salah seorang daripada 313 orang Rasul yang diutus oleh Allah. Seorang Nabi namanya Arfakhshaz. Ibni Nuh. Nuh. Ini sampai Nabi Adam lah. Nuh Ibni Lamek. Nuh Ibni Lamek. Lamek Ibni Mutawshlah. Matusalah. Maksudnya Mutusalah. Mutusalah aidan minal anbiya wal mursalin. Salah seorang nabi akhir apa ni, nabi-nabi 313 orang rasul, salah seorang namanya Matusalah. Matusalah nama dia. Ibu nama anak. Anak apa ni Amirul nama dia? Matusalah bin Amirul. Ayah lah sebut Amirul eh. Nabi nama Matusalah nama dia. Tu nama-nama apa, nama-nama Hebrew, nama-nama Yahudi. Dia kalau sebut nama tu kat Allah. Melompat pula orang Malaysia. Orang Malaysia kan boleh benda itu. Tapi jangan buat nama anak Setabak kan, tak boleh. Jangan buat anak Setabak pula. Ibnu Khanukh. Ada banyak nama nabi-nabi ni. Armia. Lagi apa lagi nama Samson, nama apa ni? Sam'un, Daniel, Samuel. Nama-nama nabi. Samuel, Daniel. Ada dalam kitab Simarul Yani'ah ada sebut. Mana Simar? Ada Simar. Tak bawa. Ada Simar? Ada siapa bawa dia dekat sini ada? Dia ambil tak? Haa ni ada. Ha, ada. Ish. Buat lambat dia. Ya Allah. Ada baju hitam. Ha? Cari hitam mana? Dekat depan ni. Dia sebut nama no? Al-Imam Nawawi Jawi. Sebut semua nama-nama Nabi 313 orang dalam ni. Dalam kitab Simarul Yani'ah. Syarah kepada Riyadil Badi'ah. Ha? Disebut nama-nama Nabi 313 orang. Nampak sangat apa ni Irfan tak baca langsung. Dia baca, Syekh baca jadilah. Ha, ni nama dia. المشهور أن المرسلين ثلاث أن المرسلين 313 كما في حديث أبي ذر وها هي أسماؤهم على ما روي عن أنس. Ini nama-nama mereka yang disebutkan oleh Sayyidina Anas. Bila kita baca ni tak ada baris ni. Ha? Adam, Shis, Anush, Qinaq, Mihyail, Akhnukh. Tadi ada tak Akhnukh? Ada. Ha? Tak ada. Khanukh ada ni. Khanukh. Ni Akhnukh, Idris, Mutawshlah, ni Matusalah.
Matushalah ada tadi kan? Ini ada Matushalah. Matushalah tu nabi, nama nabi Nuh. Ini Nuh. Jadi Matushalah ayah datuk kepada Nabi Nuh. Ini ada Matushalah, Nuh, Hud, Ihaf, Mirdarim, Mirdarim nama. Syari', Saleh, Arfakhshaz. Arfakhshaz ada tadi? Ada, Arfakhshaz. Arfakhshaz. Safwan, Hanzalah, Lut, Isan, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Syama'il, Shu'aib, Musa, Lutan, Lutan nama dia. Ya'wa, Harun, Khalil, Yusha', Daniel, Bunash, Balya. Balya siapa dia? Nabi Khidir. Dia kata dia Nabi dan juga dia Rasul. Kalau kata ni, Balya Ibn Mulkan. Armia, Armia tadi Nabi tadi yang selamatkan Ma'ad. Yunus, Ilyas, Sulaiman, Dawud, Ilyasa', Ayyub, Aus, Zanin, Zanin, Al-Himya', Sabit, Ghabir, Hamilan, Zulkifli, Uzair, Azqalan, Izan, Al-Wun, Zain, Azim, Harbat, Syazan, Sa'ad, Ghalib, Syammas, Syam'un, Syam'un Samson. Nabi Allah Samson tu yang keluar perang 1000 bulan. Nabi Syam'un, ini Syam'un. Fayyab. Fayyab ni ramai kan orang buat nama anak Fayyab. Daniel Fayyab. Nama Nabi. Khoda. Khoda, Khoda anak. Sarum, Sarum. Inad, Saim. Udun, Buzar, Biuzar, Biuzar, Kazul, Basil, Basan, Laqin, Ghaldat, Rasukh, itu Rasukh, Rash'in, Almun, Lugh, Bursu, Bursua, Alazim, Rashad, Sharib, Hibal, Milan, Hibal, Hibal, Milan, Imran, Hirib, Jirid, Shamma', Sariq, Safan, Qabil, Da'da', Isun, Isaf, Sadif, Barwa, Hasif, Hayyan, Asim, Asim, Masya Allah, Wajan, Misda', Aris, Shurahbil, Shurahbil nama seorang Nabi, Qirbil, Hizqil, Hizqil, Shmuil, Ghamsan, Kabir, Sabat, Abad, Abad Baslak nama dia. Abad Baslak. Tak kan? Rihan, Amdan, Mirqan, Hannan, Luhana, Ulam, Awilam, Ba'yul, Basas, Haban, Afliq, Qazim, Nasir, Nasir nama Nabi. Uris, Mat'as, Mad'as, Jazimah atau Juzaimah, Syaruhil, Ma'nail, Mudrik, Harim, Barigh, Hirmil, Jabid, Zarghan, Jabid, nah? Bukan Pak Jabid. Jabid nama ni. Nama Jabid nama Nabi nah. Zarghan, Asfun, Barjah, Barjaj, Nawa, Nawi, Hazrain, Ashbil, Itaf, Mahyal, Zanjil, Syamtan, Al-Qaum, Hublat. Ha. Jam Hublat tu. Ha. Hublat dia panggil. Hublat. Hublat kan. Jam Hublat tu hak mahal tu. Ni ejaan nama dia Hublat. Hublat nama Nabi. Salah seorang nama Nabi namanya Hublat. Jam tu mahal lah nak beli pun. Hublat lah. Hublat. Saleh. Sanukh. Ramil. Zamil. Qasim. Babil. Bazal. Kablan. Batir. Hajim. Jawah. Jamir, Hajin, Rasil, Wasil. Banyak panjang nama ni. Tak habis lagi ni. Ni ada banyak lagi. Sasan, nama macam-macam. Faryam, Faryush, Suhaib, Rukn, Amir, Sahnuq, Zakun, Hinim, Ayyab, Sabah, Irfun, Mikhlat, Mirham, Sanid, Ghalib, Abdullah, Adrazin, Adsar, Zahran, Bayak. Ni nama-nama banyak nama daripada Bani Israel. Macam ni dalam ni ada sebut. Ini pun nanti kita tulis habis semua dalam masjid ni.
Saya nak baca ni. Sebut nama mereka turun rahmat Allah Ta'ala. Kalau sebut nama orang-orang soleh turun nama turun rahmat Allah, bagaimana dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam? Dan tu ada riwayat. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Tak tahulah riwayat tadi kuat atau apa, tapi dalam bab manaqib ada masalah apa. Dan dia bukan dalam masalah hukum hakam. Dia dalam manaqib. Dia tak ada masalah. Dan kalau dicari nama-nama tu dibaca dalam bahasa Inggeris, kita akan jumpa. Dan Mak Saleh sampai lah persimpan nama-nama tu. Dijaga. Buat ni lagi, buat coin lagi. Buat apa ni, duit. Untuk apa ni, barakah. Apa buat nama? Ada nama Matushlah. Matushlah ada Arfakhshaz. Arfakhshaz kalau tengok dalam bahasa Inggeris, dipanggil nama dia Arfakhshaz. Ini Arfakhshaz dipanggil. Shamson namanya. Shamson. Arfakhshaz. Ni ada duit lagi. Dia buat duit. Dan dia adalah anak kepada, salah seorang anak kepada Sam bin Nuh. Itu Arfakhshaz. Ni Sam bin Nuh. Shalikh ibni Arfakhshaz. Shalikh seorang nabi juga. Shalikh juga nabi, Arfakhshaz nabi, Nabi Sam apa ni? Sam tu Sam lah. Nah. Dan Nuh. Kemudian Mutashlah, Matushlah, Matushlah pun nabi, Khanukh nabi juga. Khanukh salah seorang nabi tadi. Khanukh, Akhnukh dengan ada nabi. Dan apa ni, Khanukh kemudian anak kepada Khanukh, hadza huwa ismun wa luqiba. Khanukh adalah nama kepada nabi apa? Laqab Nabi Ibrahim, Nabi Idris. Khanukh adalah laqab Nabi Idris. Laqab dia Nabi Idris. Tamam. Idris ibni Yard, ibni Mahlil, ibni Qainan. Tadi ada Qainan. Nabi Qainan ada tadi. Kan? Tak usah. Wah, lemah ingatan. Ibni Yanish, ibni Shis, ibni Adam. Shis nabi dan Nabi Adam adalah lah. Semua tu nabi-nabi. Maksudnya keturunan nabi yang atas kebanyakannya nabi-nabi Allah. Rasul-rasul bukan nabi saja, rasul sekali. Baik, faham? Selesai. Ni kalau nak bubuh nama anak-anak, bubuh nama hak pelik-pelik, tak tahu main kat mana ni, faham? Kalau ni ada juga lah. Ya, pelik juga lah. Oh, dengar tu, nama anak, nama apa nama? Mutashlah. Nah? Mutashlah, Masya Allah. Dia kena khh, di belakang tu. Ya, sebab nampak Perancis sikit kan. Anak nama apa? Mutashlah. Qanukh. Anak semua bukan. Nama nabi. Alhamdulillah khair. Berebuh nama tak apa-apa, kita pun tak tahu nama siapa. Banyak benda nak tulis dalam masjid ni noh. Ini masjid ni jadi masjid tulisan apa noh. Noh tulisan. Ni dia tulis atas nanti boleh. Di maktabah nanti boleh tulis juga. Tulis senarai nama-nama rasul. Boleh ada. Ada dijual rasanya. Mereka ada jual satu lauh. Apa ni. Mereka cetak nama-nama 313 Rasul. Dulu masa saya tengok dulu ni. Tengok ni. Mana puak ni nama ni. Macam-macam pelik-pelik ni. Rupanya ada lah kita. Nah, kitab Syekh Nawawi Jawi. Syarah kepada Riyadul Badi'ah. Dan tu ada. Disenaraikan nama-nama tersebut. Kita baca kurang. Kita kata benda tak ada. Lepas tu lah ni dia gelak saya. Ada baru. Wahabi gelak saya pada tau. AADK dia kata saya. AADK? Lepas tu ni Syekh AADK. Asal ada dalam kitab. Okey lah tu daripada. Asal buat pala. Mereka? Asal buat pala. Saya ada dalam kitab. Okey lah dalam kitab. Kawan-kawannya ada kitab kan. Saya sebut ada. Ni kitab. Dalam kitab ni ada. Selesai. Jadi dia nak apa sekarang ni? Dia tak boleh nak kata apa dekat kita. Lagi nak buah apa ni? Nak kita nak kata saya tak ada poin-poin, kata dia penipu lara tu lah dia. Ni penipu lara. Saya ada dalam kita. Bagilah apa ni, gelar apa pun tak heranlah. Yang penting kita baca ada persandaran dia. Dia ada sandaran. Selesai, ada sandaran. Yang tulis kitab tu pula bukannya orang yang tak dikenali.
yang dikenali. Imam Nawawi Jawi yang tulis. Jadi kita kata kurang-kurangnya kita sandar kepada beliau. Jadi kalau orang tanya kat saya, ambil mana ni? Saya ambil dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ambil mana? Tanya Syekh. Di mana nak tanya Syekh? Akhirat nanti. Dia buat dengan Syekh. Betul ke Nabi-Nabi ni? Yang ni masalah. Betul ke tu Nabi-Nabi? Baik. Kata Imam, apa ni, kalau kata dia sebut dah nama-nama tadi, secara jelas nama-nama tadi. Ingkar dengan tu maksudnya kamu kufur dengan salah seorang Nabi Allah. Kerana kamu tak pernah dengar. Kamu tak pernah dengar, tu bukan ilmu. Dan tu bukan hukum untuk kata benda tu bukan Nabi. Tak malu nanti dengan Nabi Matushlah. Dia jumpa dalam syurga, kalau masuk syurga dengan Nabi Matushlah duduk bawah pokok. Oh, dia ni. Ni hak dulu ni. Hak kata aku bukan Nabi. Buat elok sikit dia kata. Tapi Nabi-Nabi takkan buat macam itulah. Kenapa? Kerana duduk dalam syurga ni tak ada dah nak berdendam dengan orang dan seumpamanya. Apatah lagi Nabi. Tapi tak malu ke kita nanti? Kita pergi kata orang ni bukan ahli syurga, tengok-tengok dia antara ahli syurga Allah Taala. Itu kena hati-hati, jangan duk kenalkan orang banyak sangat. Ni orang tu neraka, orang ni dalam neraka, orang ni, semua orang dalam neraka. Pipi tengok nanti dia duk neraka, dia tak jumpa pula orang hak dia kata tadi ni. Mana tahu aku duk kata neraka tu yang aku masuk sekali. Tak jumpa, semua duk dalam syurga. Ha, tak kacau nanti. Dia jangan nerakakan orang. Pimpin diri kita tu. Kalut dengan orang lain. Ambillah tahu wahai teman semua, nasab nabimu agar tambahkan cinta. Tadi kita dah baca nama nabi tadi sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Insya-Allah nanti dalam syarah kitab ni nanti kita akan senaraikan sekali dengan nama sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Cuma di situ berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf yang banyak dan ada dinyatakan juga dalam kitab Rahib Makhtum. Dan Rahib Makhtum disenaraikan. Kalau buka dalam Rahib Makhtum, sahib kepada Rahib Makhtum menyenaraikan nama apa ni keturunan Nabi dengan tiga peringkat. Peringkat Nabi sampai ke Adnan, yang ini ittifaq, ijma' para ulama. Tidak khilaf. Kemudian Adnan sampai Ibrahim, khilaf. Ibrahim sampai Adam, khilaf. Jadi ada tiga peringkat dia buat. Yang dua peringkat khilaf, satu peringkat ijma' bahawa itu adalah datuk-datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu hafal sama-sama. Jadi kalau lepas ni kalau hafal, jangan hafal sebelah datuk Nabi saja, sebelah ni saja. Hafal sekali dengan sebelah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang je. Sebab dia lagi pendek daripada sini. Boleh? Ambillah tahu wahai teman semua, nasab nabimu agar tambahkan cinta. Jika kau mengenal silsilah mulia, pasti tiada padanya buruk sangka. Kalau kita kenal silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka kita tidak akan ada buruk sangka dengan keturunan Nabi. Buruk sangka macam mana? Seperti mengatakan bahawa datuk-datuk Nabi sebahagiannya mensyirikkan Allah. Contoh. Walaupun ada yang berpandangan dengan demikian, tapi kita kurang bersetuju dengan pandangan tersebut kerana bercanggah dengan nas dalam Al-Quran. Al-Quran Allah Taala sebut apa dia? Wa taqallubaka fis sajidin. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada tulang sulbi ke dalam rahim dan ke tulang sulbi dan ke rahim dan ke tulang sulbi yang kesemuanya adalah sajidin, orang yang sujud kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis, maziltu atanaqalu min sulbi tahiri min sulbin tahirin ila rahimit tahirat. Aku sentiasa berpindah, kata Nabi, daripada tulang sulbi yang suci ke dalam rahim yang suci. Dan berpindah. Sampailah di ayah baginda Nabi Sayyidina Abdullah. Dan masuk ke dalam rahimnya Sayyidatina Aminah. Dan akhirnya keluar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi Nabi kata, maziltu atanaqalu min sulbi tahir ila rahimit tahirat. Baik, jadi apa makna tahir? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut jelas, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Najas itu maksudnya najis pada akidah mereka. Najis pada akidah mereka, bukan najis pada tangan mereka. Tak. Boleh tak kita salam dengan orang yang bukan Islam? Boleh, tak ada masalah apa. Nak kena basuh tangan selepas tu kerana dia najis. Tak, najis pada akidah, bukan najis pada tubuhnya. Ana laqad karramna bani Adam. Anak Adam dimuliakan Allah dan mereka anak Adam.
Cuma najis pada akidah mereka. Syahrimi. Najis pada najis pada akidah mereka. Dan bila disebut najis pada akidah mereka, dan Nabi sebut dalam hadis, maziltu atanaqalu min sulbi tahir. Nabi tak kata min sulbin ila rahim. Nabi sebut yang tu kan, madainah. Aku lahir dengan keadaan maksudnya biduni safah. Nah, bukan daripada perzinaan. Dan datuk-datuk Nabi tak ada seorang yang berzina. Kesemuanya dengan perkahwinan yang sah. Keluar daripada keturunan yang sah. Sah sampai kepada Sayyidina Abdullah. Maksudnya dengan keturunan sah. Itu sahajakah sudah memadai untuk Nabi sebut? Tak. Nabi tambah lagi dengan tahir. Dengan tahirah. Dengan makna apa? Makna mereka adalah orang-orang yang suci pada akidah mereka juga. Yang tu. Kalau pegang macam tu kan ada nas kan? Kenapa nak kena lari juga pergi kata mereka syirik? Baik, kalaupun mereka sembah berhala contoh. Itu kan syirik juga tu. Kalau kata kalau macam tu berlaku. Kalau baca sejarah sirah pada datuk Nabi, kita akan tengok luar biasa. Abdul Muttalib tidak pernah minum arak sepanjang hidup dia. Abdul Muttalib tak pernah minum arak. Dalam keadaan bangsa Arab waktu tu terkenal dengan arak yang meluasa dan dia tidak minum arak. Walau sekali seumur hidup. Dan ada datuk-datuk Nabi yang tak pernah pun sembah berhala. Walaupun kaum mereka menyembah berhala, mereka tak sekali pun menyembah berhala. Ada? Pada sebahagian datuk. Baik, kalau sembah berhala juga, nampak macam mana? Kita kata yang sembah berhala tadi, mereka berada pada zaman fatrah. Dan kalau ahli fatrah, tak masuk syurga. Jadi ahli fatrah, masuk syurga. Tapi yang kuatnya kata Maulana Syekh Yusri, mereka adalah kutubuz zaman. Ketua wali pada zaman tersebut adalah mereka. Sebabkan kerana jauh kan masa dan tak ada muarikh pada waktu itu menulis dengan lengkap dan cerita mereka. Itu kadang-kadang ada sampai berita yang kemungkinan ditambah dan seumpamanya biasa boleh jadi ataupun berlaku kesilapan dalam penukilan maklumat. Biasa. Jadi yang lebih utamanya ialah berbaik sangka dengan mereka semua. Anak ini adalah datuk-datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Jadi ketahuilah wahai saudara semua, datuk nenek baginda semua berjaya. Tu saya sebut berjaya. Saya tak sebut beriman. Saya sebut berjaya. Berjaya maksud dia apa dia? Mereka akan najin, maksudnya masuk syurga Allah Taala. Jadi tak semestinya dengan makna iman. Sebab dia ada makna iman dengan makna naji. Iman yang beriman naji. Tapi yang naji tidak mesti beriman. Yang naji tidak mesti beriman. Tidak. Yang beriman naji. Yang beriman akan berjaya. Yang naji yang berjaya tidak mesti beriman. Kenapa? Karena ahli fatrah. Dia ahli fatrah. Ahli fatrah zaman tidak ada nabi dan mereka naji berjaya masuk syurga Allah Taala. Sebab tu kalau tengok dalam kitab, tengok macam mana ulama pilih tajuk kitab yang yang menguatkan hujah kata Abu Talib masuk syurga Allah Ta'ala. Mereka tak kata Abu Talib beriman. Mereka kata Abu Talib naji. Syekh Zaini Dahlan tulis kitab Asnal Matalib Fi Najati Abi Talib. Dia tulis itu. Asnal Matalib Fi Najati Abi Talib. Dia tak kata Asnal Matalib Fi Imani Abi Talib. Dia tak kata iman. Dia kata najah. Yang ini kejayaan Abi Talib masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi Abi Talib masuk syurga ikut pandangan Syekh Zaini Dahlan dan dikuatkan dengan hujah yang banyak daripada para imah terdahulu bahawa Sayyidina Abi Talib juga adalah beriman. Jadi kita akan baca nanti kafalah. Nah, bagaimana penjagaan Abi Talib terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan bab tentang kafalah Abi Talib terhadap Nabi. Nah, bab kata pengorbanan dan juga penjagaan Abi Talib yang sempurna kepada Nabi. Kalaulah orang tadi dicintai oleh Nabi, orang biasa dicintai oleh Nabi, orang tadi berjaya, Abi Talib adalah orang yang paling Nabi kasih pada waktu tersebut. Tak ada orang yang paling Nabi kasih melainkan beliau. Betul? Dan rahmat Allah Ta'ala luas. Kita pula senang disebut Abi Talib masuk neraka. Senang. Kita pun nak masuk syurga. Jadi apa yang bagusnya? Menjaga lidah kita daripada menyakitkan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Karena dia berada di alam yang kita tak nampak alam tersebut. Takut kita tersilap cakap nanti. Tapi kalau tersilap dalam meletakkan kejayaan kepada mereka, yang tu lebih ringan dibandingkan dengan tersilap meletakkan kegagalan bagi mereka.
Dan bahaya tu. Lepas tu tersilap kita dalam mengislamkan dan mengatakan orang ni Islam tu lebih baik daripada kita tersilap mengkufurkan orang tersebut. Kita tersilap kata dia Islam tak apa lagi. Daripada tersilap kata dia kafir. Padahal dia tidak kafir. Bila ni berapa ramai orang yang senang, mudah kafirkan orang dan seumpamanya hanya dengan benda yang tak setuju saja. Dan digunakan dengan istilah-istilah yang untuk menunjukkan kepada kekufuran. Contohnya kuburiyun disebut kat orang. Kuburiyun maksudnya penyembah kubur. Capaliyun, penyembah capal. Kita sebut apa wahabiyun, oh marah. Jadi jangan kerak. Ah, marah pula dah. Kita kata wahabi je pun. Kan? Ya sebut kita capaliyun, kuburiyun, kita jazakumullah khairul jazak. Sebut bila datang apa-apa. Yang penting kami bukan wahabi. Itu ya. Jadi hampa tuduh kami macam tu menunjukkan kata kami dah terkeluar daripada kelompok hampa. Alhamdulillah khair. Jadi kata, capaliyun, kuburiyun, jazakumullah khair. Anta wahabi? Oh, dan jadi anjir, nah? Wahabi. Bahana betul kat umat ni kalau ada makhluk-makhluk tu. Makhluk tu tak perlu banyak lah. Jadi semua cukup sekok juga dah ada di kampung kita. Ada sekok di kampung. Oh, dia punya geger tu. Sopan dengan dia satu kumpulan besar. Nah. Dan orang-orang sufi, awli, apa ni orang-orang sufi, orang baik-baik, nah. Bukan yang ada buat jahat. Khair insya-Allah. Itu ya. Dekat pi tegok lah. Dengan kafirkan orang macam tu lah. Tapi cuba depa ramai. Kita seorang nak piduk kampung dia. Kambing golek lah kita. Jadi kambing golek. Sebab tu apa ni, jaga-jaga negara kita ni, apa ni, alhamdulillah dipimpin oleh para raja dan semuanya ahli sunnah wal jamaah dan ta'yid kepada ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pun dah rahmat yang sangat besar. Raja-raja yang pegang dengan ajaran tersebut dan menyerahkan urusan tadi kepada para mufti yang mereka ni berpegang kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita doa sampai ke sudah lah, sampai ke akhirat nanti, sampai ke penghujung alam ni, negara kita ni dijaga dengan akidah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jangan dirosakkan dengan fahaman kelompok tersebut. Sebab tu santri-santri pun semua kena ada PhD, kena ada. Ada zaman lah ni jadi apa ni wasilah kepada zaman. Saleh lah. Saleh kena ada lah. Saya tak apa. Saya dah terkenal lah, tak apa. Jadi tak ada pun tak apa. Kalau ada tu dipanggil bonus lah. Kalau ada dipanggil bonus. Tapi kalau kata tak ada pun tak ada masalah apa lah. Ya. Ya. Jadi kalau kata hal lain kena ada. Kena ada nanti. Kalau tak ada yang tu masalah nanti. Masalah di mana? Masalah ketika nanti orang nak lantik. Jadi bukan kerana tujuan tu. Bukan kerana tujuan tu untuk kita ambil PhD dan seumpamanya. Tapi mereka akan cari orang yang ada pangkat tu. Kalau zakat keluar daripada zawiyah mengaji 8 tahun, 9 tahun. Keluar daripada pondok mana-mana mengaji 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Pergi ke Azhar mengaji sampai 10 tahun. Jumpa dengan para ulama, sanad berkoyang-koyang. Bawa balik. Sama' Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ibni Majah, Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Baihaqi, Musnad Imam Ahmad. Mengaji kitab daripada kulit ke kulit. Baca kitab tak jatuh sebarih pun. Nah, kemah lah tak ada masalah ni. Kita ada PhD. Dia akan kata, ada PhD? Ada berapa PhD? Tanya orang kita lah. Padahal yang padahal ilmu hak kawan ni lebih sakan lagi daripada hak kawan ini. Ha? Tapi tak dipandang. Akhirnya dilantik jadi mufti orang tu. Hak yang tadi kafir orang tu, hak ni bida'ah, apa-apa ni, ikut pandangan saya, dia tu. Dia akan, orang-orang macam ni akan diangkat naik. Faham? Jadi panel-panel di jabatan-jabatan besar-besar di negara. Dia yang sepatutnya duduk di tempat tersebut tidak mengambil apa ni perkara tadi dengan yang sepatutnya. Akhirnya apa dia yang berlaku? Dan kita duduk marah kat belakang. Dia dah tengok lantik wahabi. Yang kita tak pergi ke arah tu, dia duduk ambil ke arah tu. Kita, tapi orang sufi ni macam itulah, dia tawaduk. Dia ada tempat kena tawaduk, ada tempat tak ada tawaduk. Dan bukan tujuan tu dia ambil. Kena betulkan niat kita. Jangan ambil kerana tujuan tu. Jangan ambil kerana nak pangkat dalam dunia. Tak. Kerana untuk jaga daripada dapat kepada orang yang tidak sepatutnya. Faham? Niat itu insyaAllah. Itu disebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim.
sebut dalam kitab Syekh Badruddin Ibnu Jamaah, maka ianya dibenarkan. Kalau niat demikian, dibenarkan. Untuk jaga. Pada zaman lah orang tak tengok. Kita mengaji banyak, dia pun nak nilai benda tu. Tapi kena mengaji banyak. Ha, jangan duk pergi ambil satu tu pula. Mengaji banyak tak? Tak mengaji banyak tahu mana. Apa ni, kemudian dia nak ambil yang sijil saja. Ambil anak, kena jadi ni. Nanti lepas saya dapat sijil, baru saya mengaji. Lah. Tak kezap. No? Anda dapat PhD. Lepas tu anak mengaji macam dengan orang yang baru masuk di apa ni ni. Yang santri, yang baru masuk daripada permulaan. Tak mustahil. Waktu tu kamu akan disibukkan dengan urusan. Tafaqahu qabla'an tusawwadu. Mengaji dulu sebelum kamu tara'asu, sebelum kamu jadi ketua. Karena waktu ketika kamu dah dilantik menjadi pemimpin-pemimpin, susah dah untuk kamu mengaji. Yang pertama bukan kerana sombong, boleh jadi sebab kamu sibuk. Ha? Mana sibuk? Kita tahu, saya tak sombong. Lalu saya kata, ya kamu tak sombong, tapi kamu sibuk. Kamu banyak urusan lepas tu. Saleh lah ni tak ada master PhD. Kalau ada apa ni, tak nampak muka dengan saya. Sibuk. Panel sana, panel. Dah. Jakim panggil semua ni. Yadim panggil, lagi ada lagi. Perdana Menteri panggil. Agong panggil, semua panggil. Insya-Allah. Mufti Al-Anam, Qadi Khudah. Nah, Sultanul Awliya. Semua gelaran ada. Leh. Ha, jadi kena ada. Apa kena ada? Ha tu. Ustaz tak apalah. Ha, kita ni orang kampung ya. Duduk kat kampung ni lah. Syarah habis keluar anak-anak mufti ni lah. Ha. Jadi kalau syarah-syarah tu, ha, ni keluar kawan ni jadi mufti. Ha, Alhamdulillah. Saya duduk kat kampung ya. Kubur kat belakang ni. Nanti. Ha. Ya tu. Ni mufti Johor. Tapi kuat tidur macam nak jadi ni. Tu pergi manakib lah. Ha. Manakib. Ha, manakib. Saya mufti Johor tapi dulu tidur tapi boleh jawab. Ha, macam tu. Aiman, timbalan mufti. Kena jadi, kena ambil pangkat-pangkat sebut bukan kerana dalam pendidikan lah, maksudnya ambil dalam pendidikan. Ambil bagi betul-betul kerana apa? Kerana untuk elak daripada orang-orang yang tidak sepatutnya. Dan tu yang mereka lakukan sekarang ni. Kalau kita perasan lah ni, mereka sedang train anak-anak murid mereka, anak-anak buah mereka untuk sampai ke peringkat tadi. Semua duk ambil dan sekarang ni. PhD, master duk ambil apa semua sekali. Kita sudah heran dengan benda tu. Dan kita bukan nak kejar dengan benda tu pun. Mengaji sungguh-sungguh. Mutqin betul-betul dengan ilmu. Hal lain tu semua akan main nanti insyaAllah. Jangan bimbang. Ada masa nanti insyaAllah akan ambil. Jangan kalut sangat benda tu. Ini semua benda nak kalut. Kita cuma bagi tahu saja. Tapi yang paling utama adalah ilmu. Mengaji sungguh-sungguh di pondok. Mengaji sungguh-sungguh di tempat-tempat pengajian yang mengajarkan ilmu. Yang apa ni orang panggil apa? Bersanad dan juga menyusun dengan baik. Kita Malaysia ni tak ada lagi universiti yang macam di India, contohnya macam di Saqafiyah Sunniyah, Ihya Ussunnah, nah di Tamil Nadu, di Baqiyatus Salihat contohnya. Ini habis majlis dalam universiti khatam Bukhari. Karena yang pimpin universiti itu sendiri memang alim kabir. Dia tu sendiri memang diiktiraf keilmuan dia. Ini apa ni, tempat-tempat kita hanya pada sudut pangkat sahaja. Semoga tu Allah Taala kembalikan balik kita di tempat kita ni pun jadi macam tu insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Mereka hamba yang mentauhidkan dia yakni Allah, ini yang disebut di dalam kalamnya. Yakni kenapa dia sebut dalam kalamnya? Wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka fis sajidin. Tamam? Itu dalam kalamnya, dalam Al-Quran Allah Taala sebut bahawa para datuk nabi kita adalah orang-orang yang sujud dan menyembah Allah. Jika kau mendengar ada yang berkata, ibu ayah nabi di dalam neraka, jauhkan dirimu, jangan dekatinya, itu golongan lemah akal budinya. Jangan dekat dengan orang yang kata mak ayah nabi dalam neraka. Kan orang ni orang yang lemah akal dan lemah akal budinya. Bukan lemah akal saja, lemah akal budi. Budi pun tak ada, akhlak pun kurang, akal pun lemah. Maksudnya. Karena mereka suka dengan riwayat-riwayat yang seolah-olah macam menafikan benda tersebut. Lebih mereka suka lagi daripada membenarkan dan mengiyakan bahawa bapa Nabi dan ayah Nabi adalah termasuk di kalangan najin, orang-orang yang berjaya. Malah lebih sakan lagi daripada itu, beriman dengan Nabi SAW. Sebab ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Imam Suyuti dalam kitabnya kenaan dengan apa ni kejayaan ibu dan ayah Nabi, diceritakan jelas. Kata Nabi pergi ke makam ibunya,
dan minta kepada Allah dihidupkan ibunya. Ibunya bangkit semula daripada maqam, beriman dengan Nabi dan wafat semula. Jadi bangkit untuk beriman. Jadi dia dapat dua. Padahal kalau kita kata ibu Nabi dengan ayah Nabi pada zaman fatrah. Tak ada Nabi waktu tu. Ahli fatrah kan masuk syurga. Tak. Diberi kemuliaan yang lebih kepada mereka untuk jadi beriman. Bila jadi beriman, mereka bukan lagi ahli fatrah. Mereka adalah mukminin. Mana beriman dengan Nabi SAW. Maka mereka beriman dengan Nabi. Ayah Nabi juga demikian. Dan kalau buka dalam kitab sirah, kalau ada orang kata, Nabi tak pernah lawat pun ayah dia kita lebih-lebih. Hak ini orang yang sangat jahat dengan sirah. Padahal Nabi jelas-jelas memang selalu pi berehat dekat dengan ayah Nabi. Nabi kalau ada masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga, Nabi kalau kata ada gaduh dengan isteri Nabi dan seumpamanya, pernah bergaduh dengan Sayyidatina Hafsah. Nabi hilang lebih kurang dalam berapa lama, duduk berkhulwah di mana? Di dekat Nabirah, Masjid Bani Nabirah. Ha. Masjid Nabirah ni di mana? Di dekat makam ayah Nabi. Masjid tu dulu dibuat apa ni, dibuat masjid. Di situ nama kampung tu kampung Bani Nabirah. Dan di situ ada makam ayah Nabi dan Nabi duduk di mana? Di sebelah ayah beliau. Nabi akan berkhulwah di sebelah ayahnya. Di makam ayahnya. Sebelum dipindahkan, karena makam ayah Nabi baru je dipindah. Berapa puluh tahun yang dulu je. Ha? Dan waktu dipindahkan jenazah ayah Nabi di Baqi', yang ikut pengkebumian tersebut, proses korek semula makam ayah Nabi, pernah datang ke masjid Maulana Syekh Husri. Tapi saya tak ada dalam majlis itu. Saya balik ataupun saya pergi ke tempat lain. Rugi besar lah waktu itu. Tapi diceritakan oleh kawan-kawan kita yang hadir ke majlis itu. Beliau hadir ke majlis Syekh Husri dan cerita tentang sejarah Madinah. Dan dia hadir majlis itu. Dia hadir waktu korek itu. Dan dia tengok sendiri, dia kata, jenazah ayah Nabi masih elok. Dan tidak berubah sikit pun jasad ayah Nabi. Seolah baru tanam semalam, kata dia. Hak tu masuk neraka. Ha. Ditanam dan dikorek dan ditanam di apa ni, di Baqi'. Dia tahu di mana makam ayah Nabi, cuma kerajaan Saudi macam tu lah. Tak benarkan untuk di syiah. Tak bagi tahu ke orang apa semua kali, tak boleh habaq ke orang. Jadi macam kubur orang lain pula sama. Pada ayah Nabi dalam Baqi' lah dah dipindahkan. Jadi itu makruf. Jadi orang yang kata ayah Nabi ni dalam neraka ni, orang ni orang yang lemah akal budi. Jadi kena elakkan daripada mereka. Baik. Bab pada menyatakan tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini masuk pada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan serta proses penyusuannya. Ada dua bab. Dalam bab ni ada dua perkara yang diceritakan, iaitu kelahiran baginda Nabi dan juga proses penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diputera baginda pada tahun gajah. Diputera, baca macam tu lah. Dengan diputera baginda pada tadi. Boleh juga kalau kata nak baca ni, kerana ni kitab saya, ikut suka saya lah, saya nak ubah macam mana pun. Kalau nak baca diputera, kena taklih, kena taklih baca pada, kena baca di. Kalau nak baca diputera, lajukan, bukan diputera. Diputera, baru boleh baca pada. Kalau baca diputera baginda pada tahun gajah, boleh. Tapi kalau nak baca diputera baginda di tahun gajah, boleh. Saleh dia senyum tu, dia kata, ada dua wajah. Jadi boleh tulis nanti dalam syarah. Kalau nak baca putera ni dengan putra, P-U-T-R-A, maka boleh dikekalkan dengan pada. Tapi kalau nak dibacakan dengan putera, maka tidak boleh baca dengan pada, baca di saja, dibuang pa. Pa tu dibuang. Diputera baginda pada tahun gajah di negeri Makkah yang penuh barakah. Nabi SAW. Dalam bait ini, saya baca dulu. Hari Isnin setelah fajar yang indah, alam bergembira sambut Rasulullah. 2 Rabi'ul Awal kata Iraqi, tanggal 12 Masyhur didengari. Padanya khilaf, banyaknya tak terperi. Khilaf pada tarikhnya tak pada hari. Ni tengok. Jadi ada khilaf yang berlaku. Yang pertama, pandangan Imam Iraqi mengatakan Nabi lahir pada 2 Rabiul Awal.
Tanggal 12 masyhur didengari. Yang masyhur kita dengar adalah pada 12 Rabiul Awal. Padanya, yakni pada apa? Pada tarikh kelahiran Nabi ini berlaku khilaf yang banyak. Padanya khilaf banyaknya tak terperi. Banyaknya khilaf tadi tidak terperi. Banyak pandangan macam-macam. Ada kata 8 Rabiul Awal, ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata 10 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal, macam banyaklah kan? Lebih pada 3 tu. Banyaknya tak terperi. Khilaf pada tarikhnya tak pada hari. Yang khilafnya pada apa? Pada tarikh, bukan pada hari. Hari semua ittifaq Isnin. Hari semua ittifaq Isnin. Cuma khilaf pada hari dia saja, pada tarikhnya saja. Jadi dalam bait ini diceritakan tentang Nabi dilahirkan di Makkah. Dan Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Dia sebut pada tahun gajah. Dan disebutkan juga tempat Nabi dilahirkan. Dan hari Nabi dilahirkan. Dan tarikh Nabi dilahirkan. Ada bait yang kita sebutkan tadi. Arab pada zaman dahulu mereka tidak meletakkan takwim. Sesuatu tadi dengan tarikh ataupun dengan bulan. Dia tak sebut. Benda sebut dah bulan tu dah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Satu kata Maulana Syekh Jamal kata, kalau Jamadil Awal, kena sebut Jamadil Akhir. Jangan sebut Jamadil Sani. Ada orang sebut Jumada Sani. Rabiul Awal, apa ni, Rabiul Sani. Dia panggil lah. Kalau kata Sani, mesti ada Salis. Mana Salis? Dia kata. Jadi kita sebut Rabiul Akhir. Awal, Akhir. Tamam. Jadi apa ni, mereka ingat tu, sebab tu boleh tahu Nabi lahir pada Rabiul Awal. Itu tahu. Cuma tahun berapa? Tahun tidak disebut. Mereka akan ribat ataupun menyusun ataupun mengikat tarikh tadi untuk diingat dengan peristiwa yang berlaku. Kalau peristiwa besar, contohnya berlaku peperangan, contohnya apa ni, wafatnya raja pada waktu tersebut di negeri itu. Jadi kalau dia akan sebut, dia berkata dia lahir pada tahun raja tu wafat. Dia lahir pada tahun peperangan tadi berlaku. Peperangan ini, peperangan. Dia akan sebut macam tu. Dan Nabi lahir pada tahun gajah. Iaitu pada tahun peristiwa apa ni, gajah apa ni, Abrahah masuk ke bumi Makkah Al-Mukarramah bersama dengan tentera-tenteranya. Sama. Asim. Isha. Baki daqiqah insyaAllah. Sikit lagi. Ya memang. Ia boleh tidak. Sampai pukul 5, 6. 6 setengah. 6 suku. Yang tak mayang. Ini sampai 6 suku. Tinggal. Habis daurah pukul 12. Bangkit pukul 6. Maksudnya, Aina Zuhur? Az-Zuhru fi Makkah. Dia tak baca serta semalam. Saya baca di masjid malam, di surau. Apa ni, masjid Jumaat malam ni, surau Jumaat. Syekh Makinuddin Asmar bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya bercahaya. Lalu ditanya, daripada mana kamu datang? Maka lelaki tadi jawab, sallaitu subha fi masjidil aqsa wa sallaitu zuhra fi iskandariyah. Mayang subuh di masjid aqsa dan mayang asak zuhur di iskandariyah dan sembahyang asak di Makkah dan sembahyang maghrib di Madinah. Itu dia. Empat tempat. Dia panggil Ashabul Qutwah. Ashabul Qutwah. Orang yang langkahan kakinya sekali langkah sampai di satu tempat. Dia panggil, orang panggil lipat bumi. Dia panggil. Lipat bumi ni karamah lah. Ada juga orang mengaji. Dia panggil mengaji lipat bumi ni. Ada juga ada ilmu. Ilmu tu dipelajari. Ilmu lipat bumi. Tak? Di sini dulu ada tuan guru seorang namanya Tuan Guru Haji Yasin, Syekh Yasin. Syekh Yasin ni orang petani. Orang petani dulu ni bukit belakang ni. Bukit yang nampak belakang tu bukit tu. Belakang bukit tu ada tasik bedu. Belakang bukit tu tengok dalam peta nampaklah tasik bedu di belakang. Tasik bedu tu dulu ni kampung kan, hutan lah dulu ni. Mana ada tasik, tasik tu tasik buatan. Tasik buatan pun lama lah. Dulu ada kampung dalam tu. Jadi orang-orang petani kalau mai dulu, dia akan mai daripada bukit tu lah. Tu, belah petani belah sana tu. Dia akan mai belah daripada belah sana tu. Masuk kot bukit tu, keluar kot sini. Lepas tu banyak orang pedu ni, banyak keturunan petani lah. Kami semua ni keturunan daripada sana, daripada petani.
campur habis semua dengan Indonesia apa semua. Mana ada orang asal tak ada. Kalau orang asal, dia punya hidung dia dikepek lagi dan kemudian dia rambut dia kerintis lagi. Orang asli. Itu orang asal. Jadi kita ni tak ada orang asal anaknya ni. Tak ada orang asal. Jadi Wildan yang kena check balik. Tapi kalau tengok Torik, dia tak sama balik lah. Tengok Torik dia tak sama. Lepas tu Wildan dia nak cabar sikit. Jadi pergi buat gigi lah lepas tu. Alis ni. Jadi apa ni, Syekh Yasin ni ceritanya dulu kalau dia mai daripada Patani, Sabul Khutwah. Kalau tolak pagi, dalam 2-3 jam dah sampai lah ke sini. Jalan juga 2-3 jam juga kalau nak sampai pun. Tapi kalau dengan jalan zaman dulu, tak 2-3 jam lah cik. Wey. Dalam bukit tu nak lalu. Nak lalu bukit tu dengan ada sungai, dengan ada juga nak naik sampan apa semua sekali. Ada tempat-tempat sungai dia dulu. Tu kalau kata kita pergi ke Tasik Bedu tu ada satu tempat nama Gelongsat tu. Di tengah-tengah bukit antara dua bukit, situ tempat yang paling bahaya sekali sebab angin selalu masuk situ. Ha, situ di bawah tu dulu ni ada jeram. Ha, dulu orang duk lalu kot jeram tu lah dulu. Orang tua-tua dulu pada cerita tu lah. Di bawah tu ada jeram besar tu kata. Ha, dulu. Situ banyak bot terbalik lah apa semua situ. Sebab angin dia kuat. Dia main angin daripada sana pun main, daripada belakang pun main. Jadi dia bertembung angin di situ. Dan situ dia punya ombak dia kuat. Ha, bawah tu ada jeram dulu. Jeram apa dia panggil? Jeram balung ayam dia panggil. Sejarah Bedu ni. Lah. Jadi, dia boleh akan lalu main ikut sini. Tapi kalau ikut Syekh Yasin, orang takkan jalan letih. Tapi syarat dia kena ikut belakang dia. Kalau hilang dia sikit je, dia pun kata, Rik. Dia tak besar, kecil je dia orang dia. Orang dia kecil je. Batu tempat dia semayang, dulu dia pun ambil duduk dalam hutan dulu ni. Dia ada satu batu yang dia akan semayang di atas batu hampak tu. Batu tu kecil je. Besar ni, besar meja ni lebih kurang. Ha. Kemudian dibawa batu tu, oleh orang-orang tua-tua dulu bawa mai ke masjid. Duduk ada di masjid Tomplu lama ni. Ada batu tu. Saya pesan lah dekat pihak masjid untuk jaga betul-betul batu tu lah. Jaga bukan orang jangan bimbang lah. Orang Bedu ni tak sembah batu lah. Batu tu batu sejarah. Batu tempat Syekh Yasin semayang. Saya suruh bubuh dalam cermin. Tulis sejarah sikit. Ha? Bubuh dalam cermin batu tu. Dan apa ni, batu tu pernah ditengok waktu ketika mana batu tu, waktu ketika berlaku banjir dulu di masjid. Dulu masjid lama dulu dekat rumah Pak Long Mak Jagung. Betul Mak Jagung? Mak Jagung. Dia tak mayang lah di surau, mayang dekat masjid tu. Dia mayang di masjid Kembung Musa pada Jumaat. Dia tak mau dengar kuliah ustaz, tak apa. Dia ada orang tua lah duduk sana. Jadi apa ni, masjid dulu dekat kampung dia, dekat tanah dia tu. Ada dekat situ. Kalau ayak naik, batu tu tak tenggelam. Baru pernah tengok batu tu terapung. Takkanlah ni karamah Syekh Yasin lah. Syekh Yasin ni makam dia dekat kampung surau lah. Dekat kampung surau, dekat kampung musab. Masjid makam dia di situ. Kita pun taklah lawat, you know. Duduk di Pedu ni berapa kali duduk cerita Syekh Yasin tadi, haram tak pernah lawat pun. InsyaAllah kita lawat nanti. Bagi habis daurah, bagi peserta daurah balik, lu boleh kita pergi lawat. Dia ngabak dia pun. Dah. Kalau lawak boleh nanti saya habak, nanti kita pergi sekali nanti insyaAllah. Ada hari sebelum balik kah? Sebelum peserta-peserta daurah balik, saya kita bawa pergi sekali nanti. Ada cucu dia ada lagi di sini. Nah, betul lah maklum apa ni? Mama. Mama angkat Asif. Dia ada cucu kepada Syekh Yasin. Jadi apa ni, Syekh Yasin ni Ashabul Qutwah. Orang yang jalanan dia cepat, laju. Ini ada no wali-wali Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kurniaan yang demikian. Tamam. Kenapa pergi cerita tu? Nanti bawa cerita tu. Ha? Apa dia? Makin ada asmar. Saya cerita mesti makin ada asmar tadi. Ha, tu. Dia sebab dia sebab asim. Eh? Baik, tadi kembali semula. Balik. Tentera Abraha masuk ke bumi Makkah Al-Mukarramah dan mereka bercadang untuk menghancurkan Kaabah. Kenapa? Kenapa Abraha marah sangat? Abraha dia buat satu tempat. Dia buat satu rumah macam seakan-akan macam Kaabah. Bukan macam Kaabah pun. Dia buat lain terus lah. Dengan harapan untuk menandingi Kaabah. Dia kata kenapa orang ramai sangat pergi ke Makkah? Lepas tu pergi berniaga pula di Makkah apa semua kali. Dia katakan ada Kaabah. Dia nak buat satu dia kata. Dia buat satu. Lagi besar.
lagi sakan, lagi gah. Dengan harapan nanti orang akan pindah mai ke apa ni, Yaman, di Sana'a dia buat. Ana Abraha ni adalah Raja Habsyah yang memerintah Yaman. Dan pusat pemerintahan dia di Sana'a. Dan bila dia buat, dia ingatkan orang nak main, orang buat tak layan. Orang buat tak tahu. Walaupun cantik, walaupun elok, mungkin dah dia sedia dah dengan tempat-tempat parking semua. Sekali dengan apa ni, tempat-tempat untuk berniaga pasal-pasal malam kan. Dia buat dah, kata kita dah sediakan ni. Mungkin apa ni, sebab tak ada TikTok waktu tu. Kalau ada mungkin Abraha pun dia akan ni. Dia buat TikTok dia sendiri kan. Jadi bila dia buat macam tu, tak ada siapa pun pergi juga, tak layan. Jadi dia geram. Lagi dia marah. Pemuka-pemuka Quraisy, ketua-ketua Quraisy waktu tu hantar pula pemuda-pemuda Quraisy beberapa orang pergi bakar tempat tu pula. Hak dia buat tu, dia pergi bakar pula tu. Pemuda Quraisy pergi ke Sana'a, runtuhkan sebahagian tempat dan bakar pula sebahagian tempat. Oh, lagi dia bengang. Macam mana pula mereka ni boleh masuk dan juga runtuhkan dan bakar pula tempat dia. Lalu akhirnya dia hantar tentera sama dengan dia sekali lah. Dipimpin oleh Abraha bersama dengan 10,000. Asyarat alaf. Asyarat bukan 10,000. Puluhan ribu. Puluhan ribu tentera. Bersama dengan ma'ahum afial. Jamak kepada fil. Afial. Maksudnya gajah-gajah yang besar. Dan gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abraha namanya Mahmud. Gelap. Bukan anak Pak Lah. Nama dia Mahmud. Mahmud ni gajah paling besar kali. Dan dia apa ni, duduk di depan. Dan depa pergi dalam apa ni, rombongan yang ramai tadi untuk nak menghancurkan Kaabah. Sampai di satu tempat. Dan tempat ni di Mina. Sampai di tempat sebagainya di Mina yang katanya gajah-gajah tersebut terhalang. Tak boleh nak angkat hatta Mahmud sekalipun. Mahmud ni gajah yang besar dan gagah. Tapi tak lepas pi. Dia nak jalan tak boleh. Jalan barak. Kaki dia akan jadi tergeleceh. Dan jadi semuanya jadi macam terduduk. Tak boleh nak bangun dah. Masa nak pi tak boleh. Dan waktu sampai di kawasan di Mina tu, dekat dah dengan Kaabah, waktu itulah gajah-gajah ni pakat menjerit-jerit dan nak suruh patah balik. Abraha berhenti sekejap waktu tu. Dan kemudian adalah beberapa ekor unta dan kambing-kambing milik Sayyidina Abdul Muttalib, Datuk Nabi, diambil oleh dia. Dia curi. Raja kaya orang, tak cukup orang. Mungkin bawa gajah saja, unta tak bawa banyak. Jadi makanan tak ada kot. Curi unta Bani Abdul Muttalib. Apa tu saja kot. Dia jadi saja tu, tu panggil strategi perang lah. Kerana dicuri tadi untuk apa? Untuk nak tarik Abdul Muttalib mai jumpa dengan dia. Maka dicuri unta Abdul Muttalib. Bila diambil unta Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib pergi seorang-seorang dia. Abdul Muttalib pergi seorang-seorang dia, bawa tongkat, pergi. Abdul Muttalib ni orangnya tinggi. Nah, tinggi, kurus. Sebenarnya kurus dan kemudian lahu haibah. Dan dia ada kewibawaan sebagai pemimpin Quraisy yang agung. Mana Datuk Nabi SAW. Dan janggutnya putih. Orang dulu kan pakai soban semua tu lah. Pergi. Dia pergi sampai di sana. Abraha bila tengok Abdul Muttalib main. Muttalib main bukan dia main ramai-ramai. Dia bukan main bawa tentera pun main. Tak, tak. Dia main seorang dia. Bawa tongkat pergi. Pedang pun tak bawa. Pergi. Abraha turun daripada tempat duduk dia. Singgah sana dia. Dia turun. Memuliakan Abdul Muttalib. Kemudian dia tanya, wahai apa ni, ketua Mekah, wahai Abdul Muttalib, kamu ada apa-apa permintaan? Dia kata, saya ni mai nak minta balik unta-unta saya lah. Hak unta hak kamu ambil tu, saya nak minta balik, buat balik. Dia kata, tadi masa kamu mai, saya punya kagum dengan kewibawaan kamu sebagai ketua Mekah tu sangat tinggi. Mana saya ingat kamu mai nak bincang pasal Kaabah. Nak suruh selamatkan, jangan berperang ni, tak boleh kita buat apa ni, orang panggil apa? Perjanjian damai. Kata-kata dia ingat tu lah, nak buat sign apa semua tu lah. Ambil gambar masuk sorbak. Dia buat macam tu. Ingatkah tujuan tu kamu datang? Rupanya kamu main untuk ambil unta kamu je. Aish. Kata dia, saya main untuk ambil unta saya. Kerana unta tu saya punya.
Sebab tu saya main nak ambil balik unta tu. Kaabah, saya tak perlu bimbang. Itu Allah punya. Allah akan jaga Kaabah. Kamu nak buat apa? Silah. Allah akan jaga Kaabah. Unta tu, saya punya. Saya nak ambil balik. Bagi balik. Bagi balik. Ambil lah. Bawa balik. Sampai di Makkah, Abdul Muttalib naik ke atas gunung Jabal Abi Qubais. Waktu dia naik ni, dia angkat tangan. Tinggi. Dan dia doa, ya Allah, musuh-musuhmu datang untuk menghancurkan rumah. Lindungilah rumahmu. Waktu tu katanya nampak burung terbang di belakang dia. Dan dia digelar Abu Thayr. Bapa segala burung. Abu Talib ni dia ada, mungkin dia ada Ismullahil Azam. Yang ni, dia kata dia panggil kutub zaman. Dia doa tu burung terbang daripada tadi. Tak pernah tengok sebanyak tu burung. Tak tahu mai daripada mana. Ini burung Ababil. Mai. Waktu tu burung-burung terbang. Semua atas pada. Nampak macam filem tak? Nak tengok filem Mat Saleh. Dia angkat tangan orang tu. Burung, burung mai. Ha, macam tu. Burung terbang waktu tu di atas kepala. Turun mai. Dan waktu itulah tentera Abrahah diserang. Dan jatuh batu-batu daripada neraka. Dan burung ni macam-macam riwayat. No? Kalau dalam Barawi, Al-Imamul Barawi ada senaraikan sebahagian pandangan kata burung Ababil ni bentuk dia bukan macam burung. Sebahagian kata burung dia macam burung tu. Burung Osfur. Burung apa ni, layang-layang. Sebahagian kata burung macam burung tu. Sebahagian kata burung Ababil ni adalah burung yang badannya seperti harimau, kepalanya seperti burung. Pernah tengok cerita Narnia? Narnia. Cerita Mat Saleh. Lepas tu dia ada satu binatang, usturah. Binatang yang dongeng, yang kepala macam burung lang, badan macam harimau. Dan kuku dia macam dengan apa ni, burung lang juga. Kuku macam burung lang, kepala macam nas, dan juga badan dia berbelang macam harimau. Ada ekor panjang. Nama apa binatang tu? Clifin. Clifin. Oh, eja macam mana? G? G-R-I? F-I-L-L? F-F-I-L? Griffin. N, Griffin. Griffin. Tak ada apa lah. Tak ada apa bohong. Maknanya pembohongan tu dinisbahkan kepada Afiq lah. Griffin lah. Griffin ni makhluk tu lah. Burung tu. Katanya dia macam tu. Ada dalam tafsir Barawi. Cuba tengok balik. Saya ingat-ingat saya lah. Satu saya baca tafsir Barawi, baca tentang surah itulah. Apa ni? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang Ababil tu dibincang masalah tu. Cuba tengok balik. Tengok baliklah. Baik. Saya ingat-ingat saya macam itulah dia punya bentuk dia. Ada sebahagian kata badan dia bintang-bintang macam rimau bintang. Tapi peliklah noh. Tetap peliklah burung binatang tu. Ada satu binatang yang menjadi apa ni persoalan dan juga perbincangan sampai lah, iaitu berkaitan dengan tinin, naga. Naga sampai lah masih orang duk bincang lagi. Ada betul ke naga ni? Betul ke ada naga dalam alam ni? Jadi naga ni berlaku perbincangan di kalangan apa ni para muarikhin lah. Tapi kenapa yang kita kata naga ni wujud? Karena di setiap apa ni peradaban di Eropah, di China, di tanah Melayu, semuanya ada naga-naga dia. Betul? Pasal naga. Dan keadaan pada zaman tersebut bukan ada internet dan tak ada pun apa ni panggil apa sistem peredaran maklumat seperti zaman sekarang. Tapi bentuknya lebih kurang sama. Cuma bezanya naga ni dia akan beza ikut kepada tempat tu lah. Ada yang lukisan dia naga jenis panjang macam singa dia jenis. Kalau Cina, jenis panjang badan, lepas tu ada kaki dua. Dragon Ball tu, kan? Naga keluar daripada 7 biji pula. Ada naga yang jenis badan dia macam dengan singa atau rimau. Kemudian kaki dua gagah. Kepala macam dengan burung ataupun macam dengan ular. Ada yang apa ni, macam-macam bentuk lah. Ada badan kepalanya singa. Tapi yang penting dia naga. Saya ada tulis dalam kitab saya. Irsyadul Ikhwan fi ahkami saydi fi ahkami saydi wa aklil hayawan. Saya ada cerita dalam kitab saya berkaitan dengan berburuan dan berburu dan
makan daging binatang. Ada 313 bait syair cerita tentang hukum hakam binatang. Kitab tu saya duk baca kalau masuk hutan dengan santri-santri, pelak tak kata lagi kitab tu. 313 bait. Cerita bab hukum makan binatang ni ikut abjad hukum susunan dia. Dan salah satu binatang dalam tu yang saya nyatakan huruf ta tinin. Jadi waktu saya mula siap kitab tu, keluar dalam Facebook, saya tulislah tak gambar tinin tu. Tu orang pakat bincang bawah. Ti kada naga ni apa semua kali. Dan dalam kitab Hayat Hayawan Kubra al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Ad-Damiri ada senaraikan dan ceritakan tentang naga. Dan dikatakan Iskandar Zulkarnain antara tunggangannya ketika mana melawan dengan Ya'jud dan Ma'jud adalah menaiki naga. Katanya dia naik atas naga. Dan di mulutnya keluar api. Oh, nampak macam filem lah. Dan kenapa binatang-binatang itu tidak ada pada waktu sekarang? Kerana menghormati Nabi SAW. Kerana menghormati baginda Rasul SAW. Ada sebahagian sebutan yang macam tu. Mereka tidak keluar kerana memuliakan Nabi. Ana tidak mau menakutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian apa ni yang mengkaji kata dalam lautan masih banyak lagi binatang yang tidak ditemui. Dan naga ni sifatnya api. Dan kemungkinan dia berada di bawah lagi daripada kerak bumi dan tu tidak mustahil. Dan tu tidak sampai lagi, tak ada siapa sampai lagi ke tempat. Dan mungkin dia masuk ke dalam kawasan tersebut. Kalau dia nak keluar, dia boleh keluar. Tapi kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak keluar. Allah Allah hadirah. Solat pula cerita naga. Tak ada cerita baru pasal naga. Baik. Baik. Dua Rabiul Awal kata Iraqi tanggal 12 masyhur didengari. Padanya khilaf banyaknya tak terperi. Khilaf pada tarikhnya Pak tak pada hari. Di lahir ibunya terlihat cahaya menerangi hingga tampak hingga tampaknya di Busra. Baik. Saya tak cerita habis lagi tadi. Jadi apa ni? Kelahiran Nabi kita Muhammad dengan tahun gajah. Baik, maksudnya kalau nak kira dengan tahun gajah ni berapa tahun agak-agak. Kita nak kira macam mana? Kita nak kira dengan kelahiran Nabi dengan tempoh meletakkan tarikh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi kalau kira balik dengan tahun fil, dengan am fil, tahun gajah, kalau kita kira dengan tahun hijri, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Okey. Nabi di Mekah 13 tahun. Bukan 13 tahun, minta maaf. Nabi tinggal di Mekah 53 tahun. 53 tahun. Kerana Nabi diutus semua 40. Okey, 40. Dan Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Jadi 53 tahun. Bermakna peristiwa fil, peristiwa gajah ni berlaku sebelum hijrah. Iaitu sebelum hijrah 53 tahun. Iaitu 53 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau orang tanya kat kita, bila tahun fil ni? Tahun gajah ni bila? Tahun gajah adalah 53 tahun sebelum hijrah. Dan mai mana 53 tahun sebelum hijrah? Kamu tahu mana? Ya, kalau kira balik dengan umur Nabi. Nabi lahir tahun gajah. Ha. Nabi diutus umur 40. Jadi 40 umur Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah dan Nabi duduk di Mekah berdakwah pula 13 tahun. Campur dengan 13 jadi 53. Jadi kalau campur dengan 53 lepas tu Nabi hijrah. Maka permulaan kiraan tarikh adalah ba'dal hijrah. Tahun hijrah dikirakan takwim dengan hijrah. Ha, jadi dengan hijrah itulah sebagai fasil, sebagai penyelang ataupun pembeza di antara tahun dengan tahun, zaman dengan zaman. Jadi kalau orang tanya kita bila tahun gajah, 53 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Jadi kalau orang tulis tahun gajah bila? 53 tahun sebelum hijrah. Jadi cara kiraannya macam saya sebut tadi lah. Nah, kira balik dengan tarikh Nabi lahir, Nabi diutus dan Nabi diutus umur 40, Nabi tinggal 13 tahun dan maksudnya berlaku 53 tahun sebelum itu. Tamam. Dilahir ibunya terlihat cahaya dan waktu dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka menerangi hingga tampaknya di Busra. Baik.
Ada sebahagian ulama lagi beza lagi pandangan. Ada sebahagian kata apa? Mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah tahun fil 30 tahun. Ada sebut itu. Lepas tu kata Imam Iraqi, wa qila bal zaka li wa bi 40 aw 30 sanah wa rudda dzal khulfu wa ba'dun wahana. Ini khilaf ni mardud sebenarnya. Ada kata 30 tahun sebelum Nabi selepas fil peristiwa Abraha tu 30 tahun lepas tu baru Nabi lahir. Jadi apa faedah Nabi sebut Nabi lahir pada tahun gajah? Nah, dia tak ada Nabi lahir pada tahun gajah tu untuk nak tak dia punya tarikh tu dengan tarikh lahir Nabi. Ada khilafun mardud. Khilaf tadi ditolak oleh para muarrikin. Tak pakai. Sebab tu dikira macam kita kira tadi. Nah, Nabi lahir betul pada tahun tu, tahun Abraha masuk. Dan ni sebagai irhasat, sebagai tanda permulaan melihat kepada kenabian Nabi Muhammad. Maknanya Allah menjaga Makkah kerana apa waktu tu? Bukan hanya kerana Kaabah. Kerana Nabi ada pada waktu tu dalam rahim ibunya yang akan dilahirkan. Dan waktu tu Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan. Dan ketika Nabi ada di Makkah, tidak mau diganggu bumi Makkah tersebut disebabkan kerana ada Nabi. Hatta Allah menjaga, tidak mau Nabi menangis kerana takut dengan Abraha. Kerana Nabi hanya takutkan Allah. Nabi hanya takutkan Allah. Kalau ketentera Abraha masuk dan juga mengganggu bumi Makkah pada waktu tersebut, kanak-kanak akan menangis. Dan Nabi kanak-kanak waktu itu, kemungkinan untuk menangis berlaku tak? Boleh jadi. Allah menjaga tangisan Nabi hanya untuk Allah. Nabi menangis untuk Allah sahaja. Bukan untuk takut kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Hatta ketika kecil. Maka dijaga Nabi kita Muhammad dan dihalau Abraha sebelum masuk ke Makkah. Tak boleh masuk ke Makkah. Nampak tak? Penjagaan tadi kepada siapa sebenarnya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk nau' minal irhasat, perkara mencari adat yang berlaku kepada seseorang yang akan dilantik menjadi nabi. Ini antara bentuk irhasat, dipanggil irhas, itu salah satu. Di lahir ibunya terlihat cahaya menerangi hingga tampaknya di Busra. Jadi dilihat oleh ibu Sayyidatina Aminah, melihat cahaya waktu dilahirkan Nabi kita Muhammad, nampak cahaya tadi menerangi sampai ke Busra. Runtuh iwan Kisra menggetarkan jiwa, terpadam api besar di Parsi jua. Ini antara tanda-tanda waktu kelahiran Nabi Muhammad berlaku peristiwa yang pelbagai di seluruh dunia pada waktu tersebut, dicatatkan sejarah itu. Antaranya iwan Kisra runtuh. Ada 14 puing tiang di Kisra runtuh pada waktu tersebut. Sebagai menunjukkan bahawa kerajaan mereka akan runtuh dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, api yang besar yang ada di Parsi pada ketika tersebut terpadam. Faham? Terpadam yang ada di mana? Di Majusi di Parsi. Dan api tadi tidak pernah terpadam selama 1000 tahun. Maksudnya dipasang api itu 1000 tahun dah tak padam. Tak terpadam. Maksudnya setiap masa akan diletakkan dengan bahan bakar selama 1000 tahun. Tapi pada hari Nabi dilahirkan, api tadi terpadam dengan sendirinya setelah 1000 tahun tidak terpadam. Dan ini tanda besar bahawa api kekufuran akan terpadam dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang bomo-bomo Majusi pada waktu tersebut yang selalu menjaga api tersebut, mereka mengetahui bahawa hari itu telah lahirnya Nabi akhir zaman. Padam saja api itu, dapat tahulah. Ini ada peristiwa besar yang berlaku, iaitu Nabi akhir zaman dilahirkan pada malam tersebut. Ketika dilahir, pandangan baginda diangkat ke langit, bukti tauhidkannya. Nabi ketika lahir, anak-anak kadang-kadang, budak-budak kadang-kadang mata dia akan jadi sempit sikit ataupun dia tak apa nak nampak. Tapi Nabi ketika lahir matanya dipandang ke langit pada waktu tersebut. Bukti mentauhidkan Allah. Dalam riwayat disebutkan bahawa Nabi lahir dengan kadang tangannya begini. Tangannya mengesakan Allah. Dan dalam riwayat lagi disebutkan bahawa Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi menyebutkan perkataan tersebut waktu lahir. Ada riwayat disebutkan dengan demikian. Jadi Nabi antara kanak-kanak yang berada di dalam buaian yang sudah berbicara. Ini bukan hanya beberapa orang saja tadi yang dinyatakan Ashabul Ukhdud,
anak kepada Ashabul Ukhdud ataupun seumpamanya, bukan mereka sahaja, termasuk Sayyidina Muhammad juga bercakap ketika di dalam buaian. Nabi pun bercakap, berbicara dengan mengucapkan kalimah tadi. Tanda lahirnya dah diketahui semua, ini bukan dongengan benar semata. Semua orang dah tahu. Dengan tanda-tanda tersebut, kelahiran tadi menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad dilahirkan oleh dilahirkan pada malam tersebut. Dan ada bintang khas yang gugur pada malam tersebut. Pada waktu Nabi SAW lahir. Ada bintang orbit. Yang bukan orbit, apa yang dipanggil? Komet. Komet lah, sama lah. Itu bintang nawuk yang tu panggil. Orang panggil buat ramai. Meteor, okey lah. Komet, cuma. Keluar waktu tu. Dilihat pada malam tersebut. Jadi banyak peristiwa waktu tu. Dan dalam riwayat kata, binatang-binatang pun bergembira. Unta-unta pun bersenandung. Agak-agak semua bersyair dan seumpamanya. Weh, unta pun bersyair. Itu ada sebut dalam kitab-kitab maulid. Karena menunjukkan tanda kegembiraan mereka dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda alam pun berseri, tanpa lahirnya syariah tak diberi. Karena itu, ini sebenarnya saya tulis ini adalah untuk menolak sebahagian pandangan yang memperkecilkan kelahiran Nabi. Mengatakan seolah-olah antara kelahiran Nabi dengan nuzulul Quran, maka nuzul Quran sepatutnya kita sambut lebih daripada lahirnya Nabi. Nuzul Quran adalah turunnya syariat. Saya rasa nak tergelak pula. Dia boleh sebut macam tu. Macam mana nuzul Quran kalau Nabi tidak ada pada waktu tu? Sebab tu orang panggil apa? Sirah ni dibaca, kita baca, saya tulis sirah ni bukan hanya untuk kita baca untuk mengambil maklumat, tapi juga untuk menambahkan kecintaan dan ta'zim kepada Nabi SAW. Jadi kalau baca kitab sirah, habis pengajian kitab sirah ni kalau kita mengaji, walaupun tak banyak ni kita mengaji ni, lebih kurang 200 lebih 50 bait saja. Hanya untuk pengajian pertama ni. Akan terbit masa ta'zim kita kepada Nabi kita Muhammad, maka saya kira sudah berjaya pada waktu tersebut. Itu maksud telah sampai. Tapi kalau mengaji sirah yang keluar daripada otak kita, maklumat, tarikh-tarikh dan seumpamanya, jadi apa beza dengan tarikh? Ilmu tarikh, ilmu sejarah. Nah, kita bukan hanya mempelajari sejarah mahal. Kita bukan hanya mempelajari sejarah semata-mata. Kita mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang agung, makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa. Maka perlu untuk menambahkan kecintaan. Pengetahuan kita ni adalah untuk kecintaan. Tamam? Sirah bukan hanya untuk semata-mata pengetahuan, tapi untuk kecintaan. Ummah bergembira lahirnya sang Nabi, kecuali iblis dendamnya tak henti. Iblis saja yang marah pada malam tersebut, pada lahirnya Rasulullah. Selain daripada iblis, maka mereka tidak akan marah pada waktu tersebut. Maka saya sebut, bergembiralah wahai teman semua dengan hari lahir baginda ke dunia. Maka hendaklah kita bergembira dengan hari lahirnya Nabi, seperti bergembiranya umat pada waktu tersebut dengan lahirnya Nabi. Jadi kita mengulang semula kegembiraan tersebut. Hari lahirnya Nabi, waktu Nabi lahir benar-benar hari tersebut, semua alam ini gembira. Bukan hanya di bumi, termasuk di langit bergembira. Termasuk planet-planet, semuanya gembira. Kalau mereka boleh bercakap waktu tu, akan dengar suara mereka bertasbih gembira, seronok dan bertakbir dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faham? Maka sangatlah kurang ketika mana hari lahirnya Nabi yang bertepatan dengan hari lahirnya Nabi kita abaikan dan kita tidak bergembira dengan hari tersebut. Jangan seperti iblis syaitan durjana marahkan umat sebut Nabi mulia, sambut Nabi mulia. Jadi ini sebenarnya nak parli ni. Termasuk uslub parli kan ni. Jangan jadi seperti iblis dan syaitan yang durjana. Waktu Nabi dilahirkan, pekat marah. Hari lahir Nabi tu marah. Jadi puak-puak ni dia ada musim lah. Bulan Muharram ada isu. Bulan Safar ada isu. Muharram, Safar. Rabiul Awal ada isu yang kita kena bangkitkan. Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rejab, Syaban, Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semuanya dia ada isu setiap bulan. Kalau tidak, mereka tak ada kerja mereka panggil. Jadi mereka hanya ada masalah lebih kurang dalam 100 masalah saja yang mereka akan kucar-kacirkan umat Nabi Muhammad
dan ketuanya adalah iblis. Nah, dia punya bot dia namanya iblis. Nah, dan iblis inilah yang duk susun ni. Hari ini kena kata macam ni. Hari ni kena kata macam ni. Hari ni kena kata macam ni. Yang tolong bawa adalah pengikut-pengikutnya. Tamam. Siapa dia? Allahu a'lam. Puak-puak ni suka duk kata kat orang kafir. Suka kata dekat orang musyrik, suka kata kat orang apa ni meninggalkan sunnah, depa aja yang paling sunnah dan seumpama. Jadi jangan seperti iblis syaitan durjana marahkan ummah, sebut nabi, sambut nabi mulia. 2 tahun 4 bulan umurnya ayahnya dijemput kepada Yang Esa. Jadi umur nabi kita ayahnya dijemput oleh Allah, ayahnya Sayyidina Abdullah wafat ketika berumur 2 tahun 4 bulan. Ini saya sebutkan sekali pandangan paling tepatlah. Yang paling kuat 2 tahun 4 bulan maksudnya bukan dalam kandungan. Di sisi hakim di dalam mustadraknya ayahnya wafat, ibu kandungkan dia. Ha, ini ada pandangan kedua, iaitu dalam pandangan Imam Hakim Naisaburi dalam mustadrak bahawa ayah nabi kita wafat waktu nabi dalam kandungan lagi. Ha, tapi pandangan yang paling kuat ialah apa? Nabi dah lahir dah 2 tahun, umur nabi 2 tahun 4 bulan. Dan waktu itulah ayah nabi wafat. Ayah nabi kita Muhammad, Sayyidina Abdullah, sebaik sahaja bersama dengan Aminah, esoknya beliau terus pergi mengembara. Mengembara terus untuk berniaga dan juga apa ni, kerana orang lelaki zaman dulu macam tu. Mereka tak duduk saja di rumah, mereka akan keluar untuk cari kewangan untuk keluarga mereka. Jadi keluar pergi ke apa ni Syam dan balik sampai di Madinah, beliau jatuh sakit. Ha, waktu tu nabi katanya dia keluar lama. Dia keluar lama tu tak balik tu. Keluar-keluar tu tak balik. Sebab tu. Kenapa? Hikmah dia apa? Hikmah dia untuk memberikan perhatian nabi hanya kepada Allah, bukan kepada orang. Ayah nabi selepas saja apa ni bersama dengan isterinya keluar mengembara. Dan Nabi SAW lahir dalam keadaan tidak ada ayah di sisinya. Untuk tidak menyebutkan ayah. Ketika Nabi ada masalah, orang kalau masalah, orang akan sebut, orang akan kata ayah, cari ayah. Kan? Kita kalau ada masalah apa-apa, habak kat ayah hari. Dia akan keliling-keliling orang, dia akan kata saya habak kat ayah hari. Habak kat ayah aku hari. Jadi dia akan sebut ayah dia. Kerana ayah dia adalah hero dia yang paling kuat sekali untuk dia bersandar. Dan Nabi Allah Ta'ala menjaga lidah Nabi daripada menyebutkan demikian. Kerana yang menyandarkan ataupun yang menjaga Nabi hanyalah Allah. Maka Nabi tidak sebut ayah, tidak sebut ibu, tidak sebut datuknya. Sebut Allah. Sejak daripada alam azali lagi. Di sisi hakim di dalam mustadraknya, ayahnya wafat, ibu kandungkan dia. Ibu kandungkan dia itu Sayyidina Aminah masih mengandungkan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk lebih baik lagi, kalau lebih baik lagi lah. Di sisi hakim di dalam mustadraknya, ayahnya wafat, ibu kandung baginda. Itu lebih baik. Ibu kandung baginda. Bukan ibu kandungkan dia, kerana dia tu nampak kurang comel. Ibu kandungkan, ibu kandung baginda. Boleh? Yang tu tak apa, kekalkan yang ni. Nah, nanti kalau dalam syarah ya tulis. Tulis tu yang saya sebutkan ni. Ali Najmi apa ni Zahid. Yang tulis nanti tulis balik kata saya apa ni mencadangkan untuk dibaca dengan demikian. Tu lebih baik. Karena menggantikan perkataan dia. Jadi kandungkan, ibu kandung baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaannya disusui Suwaibah bersamanya singa Allah dan Abdullah. Ini kita akan sambung pada esok hari insya-Allah taala. Kita akan sambung esok insya-Allah. Seterusnya ni dah mula masuk berkenaan dengan proses penyusuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan nyatakan antara orang-orang yang menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soalan?
Ada soalan? Sirah biasanya tak ada soalan. Ada? Oh, ada. Ya, dan Nurul Yakin. Dia kata apa? Umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Tak. Yang tepatnya ayah Nabi waktu tu waktu Nabi lahir, mata walidun Nabi wa kana umruhu 'amain. 4 tahun berapa? Wasulusan. Wasulusan. Sulusan maksudnya 2 tahun 4 bulan. Itu yang tepat. Ada sebagian yang kata umur Nabi waktu tu kurang pada 2 tahun apa ni 4 bulan. Ada sebahagian sebut macam tu khil itu. Dan ada kata sebahagiannya umur Nabi 7 bulan. Sebahagian kata waktu tu dikandung oleh ibunya. Dan tapi imam apa ni imam Iraqi imam Iraqi sendiri kata bal sahha kana hamlan kata fa asah ma qila fi umri nabi yauma wafati walidihi annahu kana hamlan. Tapi kenapa saya pilih yang ni? Karena yang ni disyarahkan oleh para ulama. Disyarah oleh ulama yang kata yang kuat umur nabi 2 tahun 4 bulan. Tapi imam Iraqi pilih waktu kandungan. Menangan tu walaupun sah di sisi imam imam Iraqi tetapi ianya dhaif di sisi kebanyakan para ulama. Maka saya nyatakan di sini yang paling kuat. Mana yang paling kuat? Ada seorang apa ni kawan kita pernah buat ni. Kitab ni tak keluar lagi ni. Tapi dia buat kajian untuk master kot di Uni Syam tapi tak tahulah dia tukar tajuk dah apa. Tapi kalau kata itu dia mai jumpa saya dia nak minta izin saya untuk dia nak buat tajuk kitab pasal tajuk saya inilah Jawahirul Lu'iyah fi Alfiyati Sirah Nabawiyah dengan gandingan dengan kitab Imam Iraqi. Jadi dia kata dia bahas masalah sudut bahasa. Maksudnya syair Arab dengan syair Melayu. Dan ada keterkaitan jenar tak dia buat. Dia buat tajuk master dia di Uni Syam. Lepas tu dia tak jumpa saya tak tahu dia buat jadi dapat ke tak tahu. Ke dia tukar tajuk ke buat payah sangat ke. Tu ada seorang ustazah ni daripada Indonesia, daripada Medan, daripada Medan ke daripada mana? Medan kalau tak silap saya hantar mesej. Dia guna kitab saya tajuknya apa ni? Apa ni? Apa dia? Kitab tauhid. Bukan manzumah tauhid, manzumah tak bau ha? Iqdul Farid. Iqdul Farid fi manzumati tauhid. Kitab tu kitab yang pertama antara pertama kitab saya tulis. Adalah internetnya. Dia ambil kitab tu untuk kajian master dia di Universiti Sunan Sunan apa? UIN apa tak ingat lah. Dia duduk minta biodata lah apa semua sekali tu untuk kajian dia tadi. Salah dia kitab kita orang duduk kaji lah. Kita sendiri tak ada apa. Ha? InsyaAllah doa lah. Ni ada PhD ni. Ngajak atas meja ni nanti insyaAllah. Ada PhD tak ngajak atas kursi lah. Tak ajak atas meja. Dia kena bersila atas meja ni baru dia PhD. Itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita keluar syarah bagi kitab ni, insyaAllah manfaat dia lagi besar sebenarnya. Bagi kitab ni saya tulis dalam bentuk syair. Dan ada pandangan tertentu yang saya agak sedikit berbeza dengan Imam Iraqi. Maksudnya saya bukan hanya tiru sebiji-sebiji Imam Iraqi. Tapi tengok dengan syarah dan seumpamanya. Dan kemudian saya tulis pula. Untuk ambil pandangan yang paling kuat contohnya. Tapi tak sama lah dengan Imam Iraqi. Saya tetap juga tiru Imam Iraqi juga. Nah, cuma untuk kemudahan kepada orang macam saya lah. Untuk baca kitab dan tak mau panjang-panjang. Kalau baca kitab ni, korang dapat dah baca sirah secara sekali duduk. Sebenarnya kitab ni, 1000 bait ni, kalau nak baca seorang-seorang, sekali duduk habis. Habis sirah kita baca. Subuh. Tapi kalau faham dengan elok, lagi elok lah. Ni kalau baca ni kalau dah habis syarah ni nanti kalau baca seorang-seorang pun dah boleh kitab ni senang je saya tulis ni. Senang je dan kemudian mudah untuk dipaham dan kita akan dapat kefahaman sirah tadi secara lengkap dalam satu kali duduk saja. Maksudnya ada kitab-kitab kalau kitab yang bentuknya karangan macam nasr yang bentuknya macam karangan ada orang kadang dia agak susah sikit nak baca kerana dia panjang. Dia nampak nak rabit di antara maklumat dengan maklumat. Tapi syair biasanya dia akan dibuat dalam bentuk ringkas.
Sebab tu sebahagian menyukai syair kerana dia ringkas. Dan biasanya syair dia akan lebih padat. Bahasanya akan dipilih lebih padat. Saya tak katalah tulisan saya macam tu, cuma kalau kata apa ni untuk nak murajaah syariah, maksudnya duk cepat-cepat baca. Contoh dalam bulan Ramadan, memang disunatkan lah, kalau Ramadan para masyayikh kami di Mesir membaca kitab-kitab sirah. Sebab tu kita pilih baca kitab sirah pada waktu siang Ramadan ni, kerana tafaul hasan dengan atau optimis dengan apa yang dilakukan oleh para ulama kita di Mesir. Guru saya Maulana Syekh Ahmad pun akan menghabiskan masa siangnya dengan baca kitab sirah. Dia akan baca kitab Hadaiq karangan Imam Bahraq Al-Yamani, dan ada kitab Iraqi. Kitab ni saya baca habis dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi. Sanadnya dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Nanti insya-Allah saya akan bagi sebelum, bila dah khatam kitab ni nanti kita akan bagi sanad dia nanti insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik boleh berehat dulu, anda masa masih panjang lagi. Kurang 1 jam lagi untuk Zuhur. Kita akan temu pada jam 6 suku petang nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.